Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini kita berkumpul sekali lagi. Kan, hari ini kita nak dengarkan apa tu penjelasan ataupun penerangan tentang bagaimana kita nak menjana income lebih RM10,000 sebulan dari rumah daripada seorang pakar yang dah lama kita tak dengar. Masing-masing semua dah rindu kan? Okay, so sebelum kita start, Win nak kenalkan diri dululah eh. Okay, nama Win Rizwin Mazlan dari Selangor. Apa tu AUC ataupun lebih dikenali dalam AUC ni sebagai Win lah. Okay, so alhamdulillah kita boleh berkenalan hari ini bersilaturahim lagi. Untuk yang baru, yang belum pernah kita kenal, belum pernah bersua muka, boleh tak kita berkenalan? Type daripada nama you all, dari mana, siapa yang bagi apa link bertuah ni untuk anda kan? Okay, alright. So hari ini kita berkumpul ni apa kita nak sebenarnya? Tentulah kan kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu ni, kita nak menimba ilmu lah kan, menimba ilmu dari yang pakar. Kata orang, bila kita nak belajar sesuatu, kita kena belajar daripada pakar, kita kena belajar dari practitioner. Maksudnya yang kalau kita nak belajar buat RM10,000, kita kena belajar dengan orang yang dah buat untung RM10,000. Kalau kita nak belajar jadi jutawan, kita kena belajar daripada seorang jutawan, barulah menjadi kan. Macam contohnya kita nak belajar buat kek, takkan kita nak belajar dengan tukang kayu, betul tak? Okay, so insyaAllah, insyaAllah, okay, malam ini kita akan bongkarkan bagaimana untuk kita jana untung bersih lebih RM10,000 sebulan dari rumah. Sambil-sambil kita duduk golek-golek kat rumah, goyang-goyang kaki kan, duit masuk untung melebihi RM10,000. Okay, so Win cakap tentang untung tau, bukan sale. Okay, sale Win tahu ramai yang hebat-hebat kat depan ni, memang kau boleh buat sale. Kan, RM10,000, RM20,000, RM100,000 pun semua boleh buat petik jari lah rasa kat depan ni kan. Tapi malam ni, okay, kita nak tahu bagaimana untuk kita untung bersih. Untung bersih RM10,000, okay. Kita tak cakap pasal sales, kita cakap pasal untung. Okay, so sebelum kita start ya, bila kita sebut pasal RM10,000 income, apa yang you all rasa? Boleh tak bagi feedback sikit kan? Apa rasa bila dengar income RM10,000? Biar betik kan? Boleh ke? Macam tak mampu je nak buat kan? Nak kena kerja berapa tahun ni kan? Kalau kita kerja makan gaji berpuluh-puluh tahun, belum tentu ni boleh capai ni. Kalau kita start dengan gaji RM1,500-RM2,000 kan? Berapa puluh tahun nak kerja tu? Ada tak yang rasa jauhnya lah topik malam ni kan? Bulan bintangnya lah kita nak ceritakan ni. Ada tak yang rasa macam tu? Kalau ada boleh tak komen? So sebelum kita start masuk topik yang seronok ni kan, sebelum kita masuk topik yang boleh menjadikan kita lebih kaya raya ni insyaAllah, jadi we nak kongsikan sebuah cerita dululah. Okay, cerita tentang pembuat jam dan juga jam antik. Siapa pernah dengar cerita ni? Kalau pernah dengar boleh tak type satu kat situ. Jadi kalau korang dah pernah tahu tak payah cerita lah. Ke ada yang belum pernah dengar lagi? Oh dah belum, dua mana datang dua tu? Oh dah pernah dengar kan? Satu, okay dah pernah dengar, alright lah. Okay, so jadi kita bagi diskaun lah pada orang yang belum pernah dengar, okay? Alright, so we nak ceritakan cerita tentang seorang pembuat jam dengan sebuah jam antik. Okay, right. So malam ni kita cerita pasal masa kan, pasal nombor, pasal figure. Okay, so satu hari kan pembuat jam ni bertanya dengan sebuah jam antik ni tau. Dia kata, jam-jam, boleh ke engkau berdetik sebanyak 2,592,000 detik dalam sebulan? Apa jam tu jawab kan? Jam tu kata, mak ai, banyaknya, gila ke? Mestilah tak boleh. Jam tu kata kan, okey lah. So pembuat jam ni pun tukar soalan dia kan, soalan kedua dia tanya kat jam tu. Okey lah, kalau macam tu kau boleh tak berdetik sebanyak 86,400 detik dalam sehari? Apa agak-agaknya jam tu jawab? Jam tu jawab, masih banyak tu.
mestilah tak boleh jam tu jawab macam tu. Okay? So soalan ketiga tu kan jam tu tanya kat dia pula kan. Okay, kalau macam tu, apa kata 3,600 detik dalam satu jam? Dia tanya soalan ketiga kan. Jam tu jawab apa? Boleh difikirkan tapi tak tahulah mampu ke tak nak berdetik sebanyak tu. Jam tu jawab macam tu. So yang keempat soalannya tukang jam tu tanya lagi tau. Dia kata okey, kalau 60 detik seminit boleh? Dia tanya kat jam tu kan. So agak-agak jam tu jawab apa? Jam tu jawab macam sikit tapi tak pastilah boleh ke sampai sebanyak tu. Okay, so last kali kan tukang jam dia tak boleh jadi, jam ni semuanya tak boleh ni kan. Okay lah aku tanya soalan last lah kan, kata tukang jam tu. So dia pun tanya, okay lah last lah aku tanya kau jam. Dia kata kan, boleh ke kalau kau berdetik satu detik sesaat? So jam tu jawab apa? Yang ni boleh, yang ni senang, mestilah boleh. Jam tu jawab macam tu. Okay, so apa kita dapat pengajaran daripada kisah jam ni tadi? Ada sesiapa yang boleh jawab tak? Siapa yang kata pernah dengar tadi, boleh tak kongsi apa yang korang dapat dengan pengajaran jam ni sebenarnya? Okay, alright. So sebenarnya, okay, jam itu adalah seperti kita. Nampak senang pasal sikit. Yes, betul Mutila. Okay, sebenarnya jam itu adalah kita. Kita ni begitulah. Kalau kita nampak satu figure yang besar dan banyak dan tinggi, kita akan rasa macam, ma'ai boleh ke aku buat? Boleh ke aku capai? Macam mustahil je ni. Betul tak? Kan? Bila kita sebut pasal untung, bonus, income RM10,000, mesti ramai yang rasa macam tak yakin lah. Boleh ke? Even yang tanya dengan Win sendiri pun ramai tadi, boleh ke kak saya ni nak buat income RM10,000? Kitalah jam itu. Kan? Kita ni sebenarnya memandang rendah pada kemampuan kita sendiri. Sedangkan Allah jadikan kita ni yang namanya khalifah ni hebat kerana akal fikiran kita, semuanya ada kebolehan yang sama dan kemampuan yang sama. Okay? Tapi kita yang kurang yakin, kita memandang rendah pada kemampuan kita sendiri, dan sebab kita belum tahu cara, kita belum nampak jalan, pilihan yang kurang tepat, maka sebab itulah kita rasa ragu-ragu yang kita sendiri sebenarnya mampu nak jana income RM10,000 sebulan dari rumah. Okay, so jangan jadi macam jam tadi. Okay, sedangkan jam tu kerja dia memang begitulah. Sebenarnya yang RM2,592,000 sedetik dalam sebulan itu bersamaan dengan satu detik satu saat. Tapi nampaknya macam wah banyak sangat ni, tak mampu kan. Okay, so kita tiap kali kalau kita nak rasa tak yakin, kita ingat cerita jam ni tadi. Sebenarnya memang kerja kita mampu nak buat itu sebenarnya. Okay, cuma ada cara, ada jalan, ada mentor, kena platformnya, insyaAllah tidak mustahil. Okay, alright, so untuk menceritakan tentang topik kita malam ini, okay, we nak jemput pakar senyumkan manusia. Dari Felda Bukit Waha, Kota Tinggi, Johor Baru sana. Okay, ada tak yang pernah sampai ataupun ada ke yang belum pernah dengar nama tempat tu? Kan, Win pun sebelum ni tak pernah dengar, baru pertama kali sampai hari tu, baru sekali lah sampai. Kan, rupanya ada. Okay, memang cebuk ulu, kena lalu kat pokok kelapa sawit, banyak gila kan, baru sampai. Tapi jangan main-main, beliau ini okay, telah pun menjana income lebih RM60,000-70,000 sebulan dari ceruk Felda. Hebat tak kan? So nak tak kita dapat ilmu sebegini? Jadi pasang telinga, sediakan buku nota, beri hati jiwa dan raga kita, okay, untuk kita belajar korek ilmu daripada Tuan Hamzah Hamdan, ataupun kita panggil Sipu Hamzah Hamdan lah. Okay, so siapa dia beliau ni? Win kenalkan sedikit lah eh. Kata orang tak kenal tak cinta kan. Lepas ni kita nak belajar banyak lagi dengan beliau, so kita berkenalan sedikit. Okay, Win kenalkan sedikit latar belakang. Speaker kita malam ini, okay, adalah pemegang degree in mechanical engineering dari USM.
Ada utara, USM kan? Siapa orang USM kat sini? Ada alumni USM? Ini korang punya kolik nak bercerita ni kan? Okay. Merupakan seorang bekas senior product engineer di Dyson Manufacturing Sdn Bhd selama 9 tahun. Merupakan ibu kepada 3 orang anak dan isteri kepada seorang penggali kubur. Okay. Dan beliau mempunyai 12 tahun pengalaman dalam bidang digital marketing. Jadi sangat sesuailah kita nak belajar dengan beliau malam ni. Okay. Okay, so jom kita tengok sikit, kita intai sikit pencapaian beliau di dalam bisnes ini. Okay. Mencapai soaring manager dan menjadi manager hanya dalam masa 3.5 bulan. Masya Allah, super duper cepat kan? So kalau kita nak cepat, kita kena belajar orang yang dengan orang yang cepat ni kan, insyaAllah kita pun cepat-cepat lagi capai, okay? Mencapai insentif kereta ataupun F2D level 3 yang menerima cash, extra cash RM3,000 sebulan daripada syarikat, merupakan 6 kali Elo Ambassador Platinum, memegang 5 kali kelayakan ke Global Rally Dubai, Sweden, Sydney, Abu Dhabi, okay? Merupakan 5 kali Eagle Manager di Greece, Phoenix, Dallas, Bahamas, Cancun, Mexico. Nama tempat pelik-pelik semua kan, semua pergi free, okay? Merupakan seorang CBM, Chairman Bonus Manager level 1 sebanyak 5 kali di Dallas, Sweden, Sydney, Abu Dhabi, top 3 PNM Malaysia, top keempat group volume Malaysia, top 4 income earner BO International, usahawan cemerlang di SAM 2021, berjaya ditempatkan kan, antara yang tersenarai, Allah tak jumpa perkataan tu, okey, tersenarai di dalam British Media Successful People in Malaysia 2021 dan mempunyai lebih 11,000 rangkaian di seluruh Malaysia, antaranya di Singapura, Brunei, Cambodia, UK, US, Japan, Jerman, Australia, Arab Saudi dan banyak lagi. Jangan main-main duduk kat ceruk-ceruk je kat Malaysia, tapi rangkaian satu dunia. Wow kan? Okay. Dan dah berjaya menjana lebih 12 juta sales setahun. Okay. Jenuh membacanya kan? Okay. Penuh dengan padat dengan apa pencapaian dan kepakaran. Okey, so untuk tidak membuangkan masa, Win jemput speaker kita hari ini, Kak Hamizah Hamdan, untuk menceritakan lebih lanjut bagaimana untuk menjana untung lebih RM10,000 sebulan dari rumah. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, mensyukuri segala nikmatmu dan mempelu ibadahku kepadamu. Inna haza laris kena malau minafat. Okay, kita bagi api. Untuk menandakan tepuk tangan yang gemuruh untuk MC ajaib kita. Kan, CBM Rizwin Mazlan. Dia daripada Bangi. Ini MC bukan sebarang MC. MC ni, kan dia jumpa Forever. Sebelum tu dia buat berjuta-juta rial. Bukan ringgit Malaysia, rial. Okay, so sangat-sangat banyak pengalaman CBM Win ni sebelum buat Forever ni, insyaAllah. Bila buat Forever ni, dia bercita-cita untuk tolong ramai sangat orang, selamatkan ramai sangat orang, sebab dia dah nampak dengan jelas betapa pahitnya buat bisnes yang modalnya berjuta-juta rial itu. InsyaAllah, MC memang cantik. Kan ini jumpa dekat Zoom. Kalau depan-depan lagi, Allahu Akbar. Dan MC ada banyak testimoni. Tahu, testimoni penggunaan produk Forever, antaranya segugut yang sangat-sangat kronik sampai terbongkang, tergolek. Kan hari ini dah senyum je. Lepas tu berat dia turun daripada 70 jadi 50 lebih. Masya Allah. Okay, sebab tu dia senyum gembira je bila bersama-sama dengan geng-geng Forever ni. Masya Allah, tabarakallah. Okay, so salam kenal daripada Kak Miza. Nama penuh Nur Hamizah binti Hamdan. Nama branding Hamizah Hamdan. Okay, orang Wahab panggil Kak Noi. Ada orang Wahab ke ni? Orang Kota Tinggi ada? Orang Pasir Gudang? Orang Johor?
Orang Indonesia, Singapura, Sabah, Sarawak. Masya Allah, tabarakallah. Okay, so Kak Miza nampak kemasukan yang sangat-sangat dahsyat ke dalam Zoom ni. Kan, dah dekat 100 orang. Dekat YouTube pun ada juga. Masya Allah, mudah-mudahan Kak Miza doakan mudah-mudahan malam ni korang dapat banyak ilmu. Dan yang paling penting, doa korang semua yang korang minta dekat Allah setiap hari tu, Allah dah makbulkan, Allah tunjukkan jalan dia malam ni juga. Masya Allah. Okay, so soalan pertama untuk daripada Kak Miza untuk semua manusia-manusia ajaib depan mata Kak Miza sekarang ni. Okay, Kak Miza nak tanya, siapa yang dah lama berusaha untuk capai untung RM10,000 sebulan tapi dia belum tercapai lagi? Ha, kalau korang adalah manusia-manusia yang dah lama usaha, kan, buat bisnes macam-macam, masuk kelas ni, masuk kelas tu, dengan impian nak capai RM10,000 untung pertama tapi belum juga tercapai. Ha, kan, jadi Kak Miza nak tengok type saya. Ramai tak? Ramai tak? Masya Allah, ramainya nampak? Ha, so bermaksud malam ni adalah kelas yang sangat-sangat tepat untuk semua orang sebab kita semua, korang semua kan bisa nak capai. Sebab korang semua berimpian untuk capai RM10,000 untung yang paling penting daripada rumah. Ha, bukannya pergi buka kedai-kedai. Bukannya pergi buka ofis besar-besar, bukannya pergi modal berjuta-juta rial, bukannya untung RM10,000 ni kita dapat dengan cara pergi ketuk-ketuk pintu rumah orang. Oi, buka pintu, aku nak share ni, aku nak jual barang ni. Bukan macam tu. Kita nak hasilkan RM10,000 untung dari rumah. Ha, siapa yang dah tak sabar nak tahu ilmu ni, sila bagi satu. Cepat, bagi satu Kak Miza. Kak Miza nak lari ni. Masya Allah. Okay, so berapa ramai depan Kak Miza ni yang join Zoom ataupun YouTube tak pernah lagi join Zoom AUC? Tak pernah lagi jumpa Kak Miza? Ada yang belum pernah jumpa Kak Miza tak? Ini first time ni. Siapa yang baru first time jumpa Kak Miza? Ada tak? Ha? Siapa yang baru first time jumpa Kak Miza? Ha, semua dah biasa jumpa Kak Miza ke? Masya Allah, salam kenal Nur Hartini. Ha, ni Hartini, Sukartini nama makcik Kak Miza. Ada lagi tak yang baru first time? Baru first time jumpa Kak Miza dekat Zoom ni? Ha? Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Salam kenal Sabrini. Sabri cantik nama dia. Nur Ashikin Abdul Kadir. Ha, YouTube pun ada, Masya Allah, Tabarakallah. Okay? So dengar sini baik-baik, Kak Miza akan sampaikan 7 cara bagaimana kita nak dapatkan keuntungan RM10,000 sebulan hanya dari rumah. Dan bila Kak Miza cakap ni, korang boleh check apa yang telah korang buat yang menyebabkan korang ni bukannya tak usaha. Kak Miza tahu ni, korang semua rajin-rajin, betul tak? Kak Miza, saya manusia paling rajin, Kak Miza. Kelas free semua saya masuk. Kan? 24 jam fikir macam mana nak untung RM10,000, macam mana nak untung RM10,000. Buat, share. Post dekat FB rajin-rajin, buat macam-macam dekat TikTok lah, video segala macam, video dekat IG, semua korang buat kan, betul tak? Rajin sangat usaha, tapi kan, belum lagi sampai. Bukannya separuh, kan? 1/10 pun belum dapat lagi. Masya Allah, masih baru tapi 2 kali dah dengar share dari Kak Miza, Alhamdulillah. Okay, so InsyaAllah korang semua bakal senyum lebar lepas ni. Ingat korang boleh check list. Korang boleh check kesilapan korang kenapa belum lagi untung RM10,000. MasyaAllah. Okay, so dah ready dah? Ready! Okay, so kita doa dulu. Mudah-mudahan Allah Ya Fattah, dia bukakan pintu hati kita semua sekali untuk nampak solusi malam ni. Untuk dapat rezeki, bahawa sesungguhnya inilah persoalan, inilah doa yang kita minta setiap hari dekat Allah. Okay,
Mudah-mudahan lepas ni korang senyum gembira dah. Ha, okay. So, CBM-CBM tolong tengok dekat YouTube eh. Kalau ada soalan boleh copy dekat Zoom ni. Okay. Yang dekat YouTube minta maaf eh. Kami tak tengok dah. Kami tengok kat Zoom je. Ha, jadi korang kena minta link dekat link Zoom. Ha, okay. Dan siapa-siapa yang ada soalan boleh terus tanya. Kak Miza akan jawab secepat yang mungkin, insyaAllah. Okay. Ha, ni tadi cerita Kak Miza. CBM dah cerita dah. Okay, dan Kak Miza pasti ramai yang dah biasa buat macam-macam bisnes. Okay, so peringatan Kak Miza untuk korang semua sekali. Mungkin sesi malam ni adalah doa yang korang minta dekat Allah setiap hari dalam doa korang sewaktu korang solat. So, mungkin inilah ilmu. Ilmu yang Kak Miza nak sampaikan sekarang ni. Mungkin inilah ilmu yang kita minta sejak sekian lama dalam doa kita. Setiap hari kita minta, Ya Allah, aku nak bayar hutang, Ya Allah. Aku nak bayar hutang mak aku, bapak aku, Ya Allah. Aku nak berhenti kerja. Anak aku, Ya Allah. Kesian, Ya Allah. Aku dah lama tak bawa cuti anak-anak aku, Ya Allah. Ya Allah, dah 10 tahun aku kerja. Tak ada saving, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Ya Allah, aku belum beli rumah lagi, Ya Allah. Masih menyewa lagi, Ya Allah. Ya Allah, kereta aku dah buruk sangat-sangat. Bodoh sangat-sangat, Ya Allah. Tolonglah aku nak beli kereta baru. Ya Allah, macam-macam doa kita minta. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Ha, kan? Macam-macam doa kita minta. Okay, jadi ingat. Percaya cakap Kak Miza ni. Korang fokus hari ni. Fokus. Tulis nota. Ikut apa yang Kak Miza nak cakap ni. InsyaAllah korang mesti gembira selama-lamanya. Seriously. Okay, dan Kak Miza nak bagi tahu korang semua sekali. Bukan pasal usaha kita berjaya. Selepas doa kita, selepas tawakal kita kepada Allah, bukan sebab usaha berpeluh-peluh. Pergi pukul 7, balik 7 malam. Lepas tu masak-masak-masak-masak. Buat roti, packing-packing barang. Kan? Satu hari tidur 3 jam je. Kan? Tapi tak kaya-kaya. Nampak tak? Kita dah usaha bersungguh-sungguh tapi tetap juga belum ada untung RM10,000 sebulan. Kenapa? Sebab pilihan kita. Kita pilih untuk berusaha dekat tempat yang tak betul. Tempat yang tak untungkan kita. Sebab tu kita tak kaya-kaya. Yang kaya siapa? Yang kaya siapa? Ha, siapa yang kaya? Siapa yang kaya? Ha, founder yang kaya. Ha, macam ada pengalaman je. Kan? Masya-Allah tabarakallah, okey? So fokus. Fokus, insyaAllah korang akan gembira lepas ni sebab Kak Miza nak bagi ilmu yang sangat-sangat ajaib yang korang tak pernah jumpa pun sebelum ni, insyaAllah, okay? So, Alhamdulillah. Alright, so Kak Miza nak tunjuk bukti. Sebelum Kak Miza nak share dekat korang macam mana cara nak buat untung RM10,000 sebulan hanya dari rumah, Kak Miza nak tunjuk bukti. Ini orang kampung Kak Miza, orang Waha. Korang tahu tak Velda Bukit Waha tu dekat Ceruk? Nanti boleh tengok kat Google Map. Okay, ini graduan master. Dia ada master tapi dia tak pernah kerja. Dah lah tak pernah kerja. Lepas tu siap berhentikan suami dia kerja makan gaji lagi. Dan dia ni adalah suri rumah jutawan. Apa perasaan korang kalau dapat income macam ni? Nampak tak? Dalam masa 4 tahun berusaha, belajar dengan Kak Miza, belajar dengan leader-leader Al-Ujab Circle, total untung, naik belum Kak Miza, RM245,000. Sekarang ni dah faham dah kenapa dia tak kerja ni. Ada master ni, gantung je master dia. RM245,000 tau. Tahun 2021, RM155,000. Kalah gaji senior engineer tau. Nampak tak ni? Ini bukti. Bukti bahawa sesungguhnya, okay, ikut cakap Kak Miza, follow sebiji-sebiji apa yang Kak Miza ajarkan, boleh buat income, boleh buat untung lebih RM10,000 setiap bulan. Nampak? RM10,000 Januari, Februari 11, Mac 18, April 11. Nampak? 11, 12, 13, 16, 12, 11, 11, 13. Nampak? Kak Miza nak tunjuk. Tadi Kak Miza janji nak tunjuk RM10,000. Tapi ini lebih RM10,000. Nampak tak? Okay, so sebelum Kak Miza tunjuk cara, Kak Miza tunjuk dulu bukti. Nak jumpa Mia dengan Faiz ni kena datang Waha. Okay? InsyaAllah malam ni ada orangnya. Mana Mia? Mana Faiz? Mana Mia? Mia, Mia. CBM Mia mana? Sila munculkan diri cakap hai. Masya Allah, tabarakallah. Okay, so tahniah CBM Mia baru saja. Dah muncul dah. Okay, baru saja habis pantang anak kedua. Tapi income dia banyak sangat-sangat. Okay, so siapa yang nak macam ni? Siapa nak yang nak macam ni? Siapa yang nak income macam CBM Mia?
Yes, alhamdulillah. Okay, so siapa yang cepat jawab tu dia dapat dululah. Okay, 7 cara bagaimana nak untung RM10,000 sebulan hanya dari rumah. Okay, yang pertama, kita mesti pilih satu company yang ada banyak. Ha, ni ada banyak produk. ada banyak produk, okay? Ada banyak produk. Ha, jangan pilih company yang ada satu produk je. Tak boleh. Yang kedua, rangkaian produk terdesak. Company tu dia ada banyak produk. Lepas tu, produk dia produk terdesak. Nanti kami akan explain. Dan produk tu pengguna mesti guna setiap hari. Tak boleh setahun sekali ataupun tak boleh tak ada repeat sale. Okay? Ha, yang ketiga, harga produk mesti lebih mesti murah supaya pelanggan mampu repeat beli setiap bulan. Yang keempat, company dia tak letak syarat yang membebankan kita. Yang kelima, distributor mesti lebih untung dari company. Yang keenam, company mesti sediakan dividen setahun sekali. Kalau company tu tak bagi dividen, cabut. sebab kalau company tu dia tak bagi dividen dekat kita, untung tu dia pergi bagi dekat orang yang tak berusaha pun. Nanti Kak Miza explain. Okay, dan yang ketujuh, macam mana cara nak untung RM10,000 sebulan hanya daripada rumah, kita mesti kena ada mentor yang sentiasa beri ilmu fresh dan ilmu yang baru setiap hari. Kalau kita nak untung RM10,000 sebulan tapi coaching sebulan sekali pun payah, memang tak boleh capai. Faham? Dan kalau kita nak untung RM10,000 sebulan, lepas tu nak kena bayar-bayar mentor, kan? Nak dapat ilmu bayar, nak dapat ilmu bayar. Ha, yang ni pun tak boleh sebab kita bukannya banyak duit pun. Faham? Okay? Ini dia 7 cara untuk bagi kita semua untung RM10,000 hanya dari rumah. Ha, okay, yang pertama macam mana kita nak pilih company yang ada banyak produk. Korang pernah tak join satu business, company tu ada banyak sangat produk. Ha, dia bukan jual ubat kurus saja, tapi dia ada jual macam-macam. Kan? Dia ada jual skincare, dia ada jual untuk minum-minum, untuk cantik-cantik, untuk sihat-sihat, kan? Jadinya Kak Miza nak bagi tahu Kak Miza berada dekat Forever Living Products, okay? Kenapa Kak Miza pilih Forever Living Products? Sebab company ni ada lebih 200 produk daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Ni, hujung rambut sampai hujung kaki. Jadi Kak Miza kalau jumpa orang, kan, lalu je orang, Kak Miza dah boleh nampak dah. Oh, kat muka ada duit, dekat ketiak ada duit, dekat sini, kat dada ada duit, kat perut ada duit, kat punggung ada duit, kat kaki, semua ada duit. Macam tu tau. Jadinya, sebab tu kita kena pilih company yang ada banyak produk. Sebab kalau ada satu produk je, tak best. Kenapa? Sebab lain orang, lain keperluan dia. Ada orang, dia perlukan ubat ketiak. Sebab ketiak dia busuk. Tapi ada orang lain, ketiak dia memang sedia ada wangi. Kan? Macam ketiak dari syurga. Macam tu. Kan? Jadi dia tak perlukan ubat ketiak. Jadi kita bagilah ubat gigi pula. Kan? Kalau dia tak nak ubat gigi, kita bagi shampoo pula. Kalau tak nak shampoo, kita bagi pencuci muka pula. Sebab tu kita perlu berada dekat company yang ada banyak sangat produk supaya kita boleh ada multiple option. Okay, banyak sangat option yang kita boleh bagi dekat customer kita sebab customer kita dia tak sama dia punya keperluan. Faham? Faham? Dah nampak dah kesilapan? Ya Allah, patutlah aku silap. Aku pergi join banyak company. Sepatutnya kena join satu company yang ada banyak produk. Bukannya banyak company. Kan? Bila company tu ada banyak produk, kita boleh upsell. Bulan ni dia beli ubat ketiak. Lepas tu ketiak dia yang busuk tu dah wangi, dah putih. Kan? Dia beli ubat ketiak Forever. Kan? Bulan ni beli, bulan depan wangi. Putih pula. Kan? Lembut pula ketiak dia kan. Jadi dia percaya dah dekat kita. Kakak, ada tak ubat gigi yang boleh buang karang-karang gigi? Ada? Kakak, ada tak cuci muka? Ada? Nampak tak? Jadinya, okay, kita boleh bagi banyak produk dekat customer kita. Satu orang kita boleh jual banyak. Sebab tu, Kak Miza cakap sangat mudah untuk upsell. Okay, kalau kita ada satu produk, untung RM20. Dekat Forever, satu produk ni untung RM20 ni paling sikit tau. Kak Miza untung dekat RM50. Kak Miza manager kan. Jadi Kak Miza punya keuntungan satu barang Kak Miza boleh untung RM50 tau. Kan. Lepas tu kalau 10 produk untung dia 200. Sebab tu kita kena pilih company yang ada banyak produk.
Kalau company tu ada satu produk je, kita memang sangat-sangat susah nak buat untung RM10,000 sebulan hanya dari rumah. Okay, lepas tu, Oliver dia ada lebih 200 produk tau. Kan, dari hujung rambut sampai hujung kaki. Jadi memang senang lah kita nak dapat income RM10,000 sebulan ni. Okay, yang paling penting juga bukan produk kita. Kalau kita nak untung RM10,000 hanya daripada rumah, okay, kita tak boleh buat produk. Kalau kita buat sendiri produk, kita campur-campur buat kajian, itu dah ambil masa. Nanti nak buat approval lagi, kan? Penat dengan penatnya lagi, nak buat kajian lagi, apa benda selamat ke tak selamat, nak apply halal lagi, nak apply ini, itu apa semua kan. Jadi, kalau nak untung RM10,000 hanya dari rumah, tak boleh buat produk sendiri, kita kena pilih produk dari company yang kukuh. Company yang lebih 10 tahun. Company yang terbukti dah melahirkan jutawan. Jangan pergi join company yang baru je ditubuhkan. Sebab kalau kita join company yang baru ditubuhkan, kan, baru sebulan, baru dua bulan, kita akan jadi bahan uji kaji dan marketing plan dia akan tukar. Forever dah lebih 40 tahun. Sebab tu Kak Miza dekat Forever ni dah 7 tahun lebih. Dan Alhamdulillah Kak Miza dah untung, untung-untung lebih 3 juta dah. Okay? Dan, okay, kalau kita nak buat untung lebih RM10,000 sebulan hanya dari rumah, jangan buat duit pakai tangan kita. Jangan buat duit pakai tangan kita. Siapa yang buat duit pakai tangan? Siapa ada pengalaman buat duit pakai tangan? Pakai badan dia. Contoh orang buat duit pakai badan, pergi kerja. Kan, dia tak, badan dia tak pergi kerja, dia tak pergi kerja, gaji potong. Orang buat roti canai. Orang lain tak boleh buat roti canai. Kalau orang lain buat, nanti tak sedap. Jadi dia kena buat roti canai. Buat kuih apa semua kan. Jadi buat duit pakai tangan. Contoh lagi, tukang jahit. Kalau orang lain yang jahit, tak sedap dah baju dia. Jadi dia kena jahit. Nampak tak? Bila kita buat duit, duit kita tu terhasil dengan tangan kita, dengan tubuh badan kita, kita tak boleh relax. Kita tak boleh buat lebih RM10,000 dari rumah. Faham tak? Faham tak? Dah nampak dah. Dah nampak dah kesilapan masing-masing. Kan? Ada kedai, kalau kedai tutup tak ada untung. Kak Miza tidur, Kak Miza pergi mancing, Kak Miza pergi ride, kan? Tetap juga ada sale. Faham? Dah nampak dah kesilapan? Dah berapa banyak dah? Tik. Alamak, silap. Okay, nanti minta slide ni dekat member yang bagi link ya. Okay, next. Yang kedua, cara yang kedua macam mana nak buat income RM10,000 sebulan daripada rumah. Okay, rangkaian produk tu, produk yang kita jual mesti produk terdesak. Apa dia maksud produk terdesak? Okay, apa dia maksud produk terdesak? Produk terdesak ni maksudnya kalau kau tak beli, kalau kau tak guna kau mati. Kalau kau tak guna, kalau kau stop guna produk tu kau gemuk. Kalau kau stop guna produk tu, kan, eczema kau naik balik. Kalau kau stop guna produk tu, muka kau tak cantik. Faham tak? Produk terdesak bukan produk keperluan. Produk terdesak ni, orang tu dia terpaksa pakai. Kalau dia tak pakai, boleh mati, boleh mudarat, boleh tak cantik, boleh gemuk. Faham? Faham tak? Ini ilmu yang Kak Miza belajar daripada sifu Kak Miza tahun 2014 yang menyelamatkan Kak Miza. Okay, dan dekat Forever, okay, kita ada banyak sangat set kesihatan. Okay, kalau orang tu ada batu karang kan, jangkitan batu karang kan. Orang batu karang ni memang sakit sangat-sangat kan. Jadi bila dia cari kita, dia Google. Ubat batu karang terbaik. Ubat batu karang mujarab. Tup, jumpa Kak Miza kan. Orang ni memang terdesak dah. Kak, tolonglah Kak, saya tak tahan dah ni Kak. Kan, ubat kencing manis kan. Berapa ramai orang kencing manis? Ubat tekanan darah. Darah tinggi kan, tak boleh nak kerja dah. Tak lulus dah insurans kan. Lepas tu buasi, Kak Miza suka main set buasi ni. Sebab senang nak close. Dia terdesak sebab orang buasi ni dia malu nak pergi jumpa doktor. Takkan nak pergi tongging depan doktor pula kan. Jadi dia akan google, jumpalah Kak Miza. Kan, cancer, ubat cancer, ubat stroke kan, ubat thyroid, ubat kolesterol tinggi. Ini adalah contoh-contoh produk terdesak yang ada dekat Forever Living Products yang Kak Miza suka sangat-sangat nak share, dan Kak Miza buat iklan free je tau. Macam tu, okey. Nanti korang semua akan belajarlah. So produk terdesak tu adalah
produk yang akan menyebabkan mudarat kalau stop guna. Okey. Jadi bila kita jual produk terdesak, kan, kita tak perlu paksa-paksa orang nak repeat order. Ha, bukan lepat kan, repeat order. Ha, apa dia contoh produk yang bukan produk terdesak? Ha, tudung. Kak Bisa dulu jual tudung. Ha, kan, baju, tudung, topi. Bag. Yang ni bukan produk terdesak. Jadi kalau tak beli pun tak apa. Jadi kalau produk terdesak, kan, kita tak payah nak paksa-paksa. Habis je dia beli. Habis je beli. Habis je beli. Faham? Makeup kan? Makeup dia tak terdesak sangat. Bukan semua orang beli pun. Sangat terasa. Sentiasa habis, terpaksa repeat beli produk terdesak ni. Okay, dan sebenarnya Forever ada banyak set produk terdesak. Sebab tu Kak Miza dah 7 tahun dekat sini. Dah lebih 7 tahun dekat sini. Dan Alhamdulillah, Kak Miza janji dengan diri Kak Miza, Kak Miza akan berada dekat Forever ni selama-lamanya, insyaAllah. Okay? Dan produk Forever ni terbukti sembuhkan banyak penyakit. Bukan setakat banyak produk. Banyak-banyak produk tapi tak berfungsi. Tak ada testimoni. Testimoni menipu. Bukan macam tu. Dekat Forever nanti Kak Miza akan tunjukkan testimoni dia. Banyak sangat. Okay, yang ni testimoni kanser. Kan, kanser mulut, kanser mata, kanser usus. Kan, yang ni kanser darah, yang ni kanser serviks. Mana CDM Rawani? Say hi. Yang ini adalah CDM Rawani Razali. Asal dulu dia sembelit, anak dia leukemia, doktor dah bagi hint dah. Kalau jadi apa-apa, sila bersedia ya puan. Kan, ini CDM Rawani Razali asalnya. Buat Forever, join Forever. Kan, nak guna produk. Tu, hai Rawani here. Kan, hari ni Alhamdulillah jadi salah seorang top leader dekat Malaysia. Income lebih RM300,000 setahun. Dan baru je balik ikut Kak Biza pergi Washington, pergi Mexico, pergi Miami, pergi bercuti free tajaan Forever. Okay, so kita ada testimoni kulit dan senggugut, lepas tu kencing manis, lepas tu stroke, yang ni eczema. Okay, yang ini anak kepada CBM Anis Faiz. Nampak tak? Dia ada eczema yang kronik. Mana Anis? Mana Anis Faiz? Say hi sikit. Hai. kan? So Alhamdulillah, nampak tak? Barulah kita beria-ria bersungguh-sungguh nak kongsikan manfaat yang ada dekat produk dekat Forever ni dekat orang, dekat ramai orang, sebab kita sendiri guna, kan? Kita sendiri guna, kita dapat manfaat dia, kita share dekat orang ramai. Tak adalah macam takut-takut kita nak share sebab kita memang guna sendiri. Okay, so dekat Forever ni produk dia memang terbukti sembuhkan banyak penyakit kritikal. Macam tu, okay? So lepas tu, yang ketiga, macam mana nak untung 10 kes sebulan hanya dari rumah, kita mesti kena pastikan harga produk tu mesti murah supaya pelanggan mampu repeat beli setiap bulan. Memang ada banyak produk baik dekat market. Tapi kalau dah antioksidan satu botol, kan, kan ada yang minuman antioksidan. Korang pernah pernah dengar tak antioksidan drink? Yang ada berry-berry lah, yang ada delima lah, kan, yang ada yang ada apa lagi, manggis tu, kan. Biasanya dekat market dia orang jual setak sampai setengah liter, bukan pati pun, campur dengan air dah. Harga dia RM400. Siapa yang pernah pernah minum Vicks tu? Kak Zara, kan. Harga dekat RM400. Satu botol tak sampai setengah liter. Okay, tapi kalau dekat Forever, okay, antioksidan drink kita, ni antioksidan drink kita, kita panggil, kita nama dia Forever Permestin. Dalam ni ada 7 buah yang tinggi antioksidan, termasuklah delima, lepas tu ada manggis. Korang tahu tak, yang ini 1 liter, 1 kilo pati kena campur dengan 2 liter air. So satu botol ni boleh menghasilkan 3 liter antioksidan drink yang sangat-sangat berkualiti. Harga dia RM200 belum diskaun. Ha, nampak tak? Murah sangat-sangat tau. Jadi siapa-siapa yang minum antioksidan drink RM400 tu, silalah cost down, minum yang ni. Pati. Murah, sangat-sangat murah. Barulah best kita nak pergi share dengan orang, kan? Murah je. Dahlah berkualiti. Kan? Ada halal, ada kosher. Ada KKM semua sekali.
Nampak tak? 150 ml, 390 harga ahli. Masya Allah, tabarakallah. Nampak tak mahal sangat kan? Macam mana korang nak beli? Sebab tu, dengar sini baik-baik. Kalau korang sekarang ni tengah berada dekat satu company yang produk dia harga mahal melantun, lebih daripada RM100 setengah liter, memang payah nak dapat repeat sale. Hanya orang yang kaya sahaja boleh repeat sale. Kita dekat dalam dunia ni ada berapa? Ada 80% kan orang yang tak berapa nak ada duit sangat kan? Jadi kita nak conquer market 80%, kita nak conquer market 20%. Jadi produk yang kita jual mesti murah. Mesti murah dan mampu, bukan mampu bilik je, mampu repeat. Betul, produk paling murah. Saya pernah beli antioksidan brand XXXX RM400 lebih. Ha, see? Ha, kan? Ha, jadi dekat Forever produk kita, okay, dia banyak yang bawah RM100 selepas diskaun. Okay, bila murah, barulah mampu repeat beli setiap bulan. Bukan setiap tahun. Kita nak dia repeat setiap bulan. Okay, bukan hanya murah tapi mesti terbukti berkesan. Barulah banyak repeat sale. Kalau beli murah, kalau murah lepas tu tak ada testimoni. Minum sebab nak sembuhkan eczema. Eczema dah minum 6 bulan tak sembuh-sembuh. Tak betul lah. Kan? Minum produk sebab nak apa? Nak hilangkan resdung. Kan? Tapi dah 6 bulan tak hilang-hilang resdung. Murah-murah tapi tak berkesan. Tak boleh juga kan? So kenapa orang repeat beli produk kita? Pertama, harga mampu repeat, harga murah. Yang kedua, berkesan. Yang ketiga, selamat. Bukan sekadar nak tengok harga je. Bukan sekadar nak tengok testimoni je. Tapi kalau contoh-contoh kita nak pulihkan resdung. Minum ni resdung baik. Resdung baik tapi buah pinggang meletup. Tak boleh juga. Nampak tak? Jadi kena harga murah, boleh repeat beli, selamat dan mesti berkesan. Yang ni tiga tak boleh ditinggalkan, okey? Sebab tu Kak Mizah setia dah 7 tahun lebih ni kat Forever sebab memang benda ni berlaku dekat Forever. Yang paling penting juga adalah makanan sunnah. Okey? Jangan pergi jual produk yang ikut trend. Jual collagen lah. Dulu apa spirulina kan? Jangan jual produk yang ikut trend yang tak ada dekat dalam Al-Quran, yang tak ada dekat dalam hadis. Okay? Kita kena jual produk-produk yang ada dalam Al-Quran dan hadis supaya dia tidak berubah walau apa pun yang terjadi. Sebab Al-Quran dan hadis sampai kiamat tak berubah. Jadi, kita akan berniaga pomestin ni, delima ni, minyak zaitun. Minyak zaitun madu ni. Sekarang dan selama-lamanya hingga kiamat. InsyaAllah. Okay? Alright. Mesti lulus KKM. Kak Mizah cakap tadi mesti selamat, halal dan ada tambahan awards dan acknowledgement. Okay? Kalau tak ada halal, kalau tak ada KKM, kalau tak ada approval, dia akan mengacau kita daripada buat untung 10K. Dah masuk dekat Brunei, tiba-tiba stoki semua dah ambil produk, tiba-tiba kerajaan Brunei kata ini tak selamat. Macam mana dapat RM10,000? Nampak tak? Sebab tu kelulusan dan acknowledgement ni sangat-sangat penting untuk melancarkan proses pegang income 10K sebulan. Pernah buat silap kan? Kan? Okay, jadinya dekat Forever, kita ada banyak sangat produk yang harga bawah RM100 selepas diskaun. Yang bawah RM80 pun banyak. Ini produk-produk dia. Yang bawah RM50 pun banyak. Sebab tu korang kena gembira bila jumpa Forever hari ni, bila jumpa Kak Mizah hari ni, sebab inilah lubuk duit sebenar. Sebab apa? Sebab harga dia murah, boleh repeat beli, selamat, testimoni dia berlambak-lambak. Okay, yang keempat, macam mana kita nak untung RM10,000 sebulan hanya dari rumah? Okay, company dia tak letak syarat yang membebankan. Okay, dia tak letak syarat yang membebankan. Apa syarat yang membebankan? Yang biasa. Okay, dia letak maintenance bulanan untuk kekalkan pangkat dan diskaun. Okay, sebulan kena maintain RM5,000. Kalau kau tak beli RM5,000 bulan ni, diskaun kau turun. Daripada stokis, kau jadi agent. Pernah? Pernah rasa? Pernah rasa? Pernah rasa? Apa perasaan? Suka ke? Mula-mula suka lah kan? Fight, RM5,000. Tengok tu. Junaidah kena maintain RM9,000 sebulan. Pernah sakit hati.
Ha, kan? Jadi kita jangan, kalau sekarang ni kita berada dekat company yang letak maintenance bulanan untuk kekalkan pangkat dan diskaun, jaga-jaga. Ha, better bertukar je. Sebab benda ni kan, dia membebankan kita. Sampai bila kita nak maintain-maintain je ni? Habis kalau macam kita tiba-tiba sales drop, macam mana? Kan? Ha, sebab tu kena pilih company yang betul. Kalau kita pilih company yang kayakan founder, kita tak kaya-kaya. Kita penat je tau. Okay? Dan mesti berada dekat company yang tak ada minimum order quantity untuk dapatkan diskaun yang banyak. Okay. Korang nampak tak ni? Ini Kak Miza screen capture daripada Kak Miza punya sistem. Ah, nampak ni? B pollen. Kau bayangkanlah B pollen 100 biji. Kak Miza punya harga RM34.94. Tak ada syarat kena beli sekotak ke, dua botol ke, tiga botol ke. Tak ada. Beli satu pun harga tetap sama RM34. Okay. Yang ini pula antioksidan ring, nectar berry tu. Dapat diskaun 48%. Kak Miza beli sebotol je, kan? Harga dia RM54. Harga jual RM103. Okay. Siapa yang sekarang ni, dia berada dekat company yang letak minimum order quantity. Okay. Stokis nak ambil, nak untung 40%, kena ambil 12 botol. Ambil lah lipstick 12 botol, eyeshadow 12, compact powder 12, cleanser 12. Lepas tu, customer beli semua ke satu set? Customer beli sikit-sikit. Lepas tu dah sampai expired pun tak terjual-jual. Siapa yang ada pengalaman macam tu? Last-last stock duduk bawah katil. Alamak, terasa pula. yang terasa pula tu lagi kesian. Kan? Kena bungkus sendiri produk dia. Kalau Kak Miza jadi dia, aku ambil packing aku sendiri, aku letak je kat situ. Stok masih ada. Allah kesian. Okay. So, siapa-siapa yang sekarang ni berada dekat company yang pergi letak-letak syarat minimum order quantity, nak beli, nak dapat diskaun sekian-sekian, kena beli sekotak, kena beli tiga pieces, dah, insaf lah. Tukarlah kepada Forever. Okay. Alright. Lepas tu, tidak ada syarat yang pelik-pelik yang menguntungkan company atau founder sahaja. Yang paling penting, tak perlu simpan stok. Siapa yang buat bisnes, pergi berada dekat founder yang simpan stok, kau cari naas. Okay, dekat Forever, kita bagi website dan apps percuma. Website ni kita gunakan untuk post barang dekat customer kita di luar Malaysia dan Singapore. Korang teringin tak nak ada customer dekat Jepun? Nanti boleh post dekat Facebook. Alhamdulillah, hari ni customer saya dekat Jepun dah beli RM1,000. Jadi kalau teringin kena buat Forever. Jadi Kak Miza ada customer dekat Bangladesh, dekat Jepun, dekat Korea, dekat Arab Saudi, dekat Jeddah, satu dunia, UK, US. Masya Allah. Okay. Jadi website ni bila korang daftar je ahli, korang akan dapat website ni dan korang boleh postkan barang customer di luar Malaysia dan Singapore. Okay. Dengan menggunakan website ni dengan charge postage yang sangat-sangat sikit. Macam tu. Okay, boleh dapat free postage lagi. Kalau dekat Malaysia dengan Singapore, okay, ada apps. Inilah apps yang Kak Miza tunjuk tadi tu. Apps ni boleh guna untuk beli produk, okay, dan post dekat customer. Jadi tak payahlah simpan stok banyak-banyak. Kan seronok. Puyo dahsyat, meniaga kat Malaysia je tapi rakan kongsi around the world. Memanglah. Kak Miza ada 11,000 team, anak team. Okay, 2,000 lebih dekat Singapore. 8,000 macam tu kat Malaysia. 8,000 macam tu. Yang selebihnya dekat negara-negara lain lah. Okay. Alright, seronok tak meniaga macam ni? Pernah jumpa bisnes macam ni? Tak pernah kan? Okay, so yang kelima. Kalau korang ada soalan boleh tanya eh. Kak Miza okay je nak jawab. Okay, yang ke? Yang kelima, kenapa ni keluar pula? Okay, tadi slide yang berulang tadi tu eh. Macam tu. Okay, apa yang korang dapat? Macam tu. Okay, lepas tu, apa lagi syarat-syarat yang company letak? Company tu sebenarnya dia adalah company orang tengah. Korang tahu tak dekat Malaysia ni, banyak sangat company orang tengah. Apa dia Kak Miza, company orang tengah tu? Company orang tengah ni, dia tak ada ladang, dia tak ada kilang. Dia cuma cakap dengan kilang, kilang, kau campur madu, batu sauda, minyak zaitun ni,
Ha, lepas tu kau tepik muka aku. Ha, ni brand aku. Pernah jual produk macam ni? Pernah jual? Ha, lepas tu produk-produk dekat Malaysia ni botol dia sama, muka dekat luar je beza. Pernah jual? Pernah? Pernah ke? Ha, jangan cakap tak pernah. Pernah kan? Ha, okay. Untuk pengetahuan semua, dekat Malaysia ni kebanyakannya artis, founder-founder tu kan. Dia tak ada kilang pun. Dia tak ada pun dia punya ladang tu kan. Ladang apa raw material tu dia bukan dia punya. Dia campur-campur-campur-campur-campur jadikan dia punya produk. Okay, jadi bila ada orang tengah, bila ada orang tengah, apa jadi? Ah, orang tengah kilang ambil untung, orang tengah ambil untung. Jadi korang semua yang jadi stokis dapat untung 35%. Ah, okay. Tapi dekat Forever, Kak Miza dapat 70%. 30% company ambil. Nampak tak dekat sini? Company untung sikit, kita untung banyak. Barulah betul-betul boleh kaya. Barulah buat sale sikit tapi untung 3 juta macam Kak Miza. Ha, nampak? Nampak kan? Ha, kan Kak Miza cakap tadi korang akan gembira. Okey, lepas tu ada banyak sangat company yang dia pergi letak poin-poin. Korang pernah jumpa tak? Nak dapat bonus, kena darab dengan bonus value. Kena darab dengan UV, kena darab dengan PV, kena darab dengan BV. Pernah jumpa tak company ni? Pernah jumpa tak company yang darab-darab dengan dengan poin-poin ni? Ha, pernah? Bukan pernah jumpa lah. Pernah buat. Ha, kalau sekarang ni, company yang korang tengah berusaha, ada sistem point UV, PV, BV, stop. Ah, kenapa? Sebab UV, PV, BV tu dia potong kita punya keuntungan. Ah, contohnya macam ini. Ini dekat Forever eh. Harga jual RM1,000. Harga jual RM1,000. Customer dapat diskon 5%. Dia bayar RM950. Jadi dekat Forever disebabkan tak ada sistem point UV, PV, BV tu, harga jual darabkan dengan keuntungan 25%, so dapat RM250. Tapi kalau dekat company yang ada poin-poin, dia terpaksa bahagi dua. Ha, sebab tu untung dia kecil. Ha, ni siapa yang pernah buat company yang ada poin-poin, betul tak? Betul tak? Ha, UV kecilkan bonus. Dah kecilkan, wajib achieve certain point baru layak bonus. Ha, dekat Forever nak dapat RM250 ni, korang tak beli apa-apa, kosong. Tak ada personal sale pun korang dapat untung ni tau. Ha, sebab tu kalau korang berada dekat company yang letak syarat, oh kau nak untung 200, kau kena maintain sebulan 500. Ha, baru ni ada satu company tu dia naikkan maintenance dia sebulan 5,000. Ha, pening, pening, naya-naya kan. Ha, hai Mashita, baru nampak ni. Kesian siapa belum sedar tu. Ha, nasib baik dah jumpa Kak Miza. Ha, kalau tak hari tu pun nak buat lagi benda tu kan. Yang ada poin-poin tu kan. Mash. Ha, Mashita ni nama nama dia lebih kurang marshmallow. Mash. Dah insaf eh? Dah insaf eh? Ha, kena buat sales 900 baru dapat bonus RM25. Susah sangat tengok. Ha, ni dia buat lili ni. Hafif ni dia buat lili. Ada poin-poin, ada maintain-maintain. Ha, kena buat 500. Nak dapat bonus RM25. Dekat Forever kan, nak dapatkan bonus RM250 ni tak payah beli apa-apa, kosong pun dapat. Okay, sebab dekat Forever bonus dibayar daripada harga jual. Okay, so jangan pilih company yang ada point-point sebab dia cekik darah, dia akan makan duit korang separuh. Faham? Ini kalau 0.5, ada yang 0.25, lagilah teruk. Okay, yang ke seterusnya. Jangan pilih company yang ada pairing. Siapa pernah buat pairing ni? Siapa yang sedang berada di company yang letak syarat pairing? Nanti Kak Miza cerita lagi satu eh. Ini pairing, dia ada satu lagi, dia matching. Okay, pairing ni kalau A, ni stokis A buat RM3,000, stokis B buat RM3,000, okay dapat bonus. Kalau stokis A buat RM3,000, stokis B buat RM5,000. Okey, dapat bonus tapi daripada daripada RM3,000. Ini tidak adil. Kita buat sale kita punya stokis buat RM5,000, stokis B buat RM5,000, stokis A buat RM3,000.
sepatutnya dapatlah dua-dua berdasarkan 8,000. Tapi dia nak juga letak syarat matching pairing ni. Ha, pernah dulu waktu muda. Ha, korang biasanya buat ni ha, pairing-pairing ni. Ha, kan? Jadi dengar sini baik-baik. Company yang ada pairing, letak syarat pairing, company ni tak ada duit. Kalau company ni banyak duit, dia tak payah letak pairing-pairing. Dia bagi je bonus banyak-banyak. Ha, sebab tu, sila insaf jangan berada dekat company yang letak pairing-pairing. Kalau founder marah, kalau founder marah, kau cakap dengan founder tu, ah janganlah buat pairing. Jangan marah, janganlah buat pairing. Cuba tak payah buat pairing. Cuba satu leg je bayar habis. Cuba. Kau cakap dengan dia macam tu. Ha, kan? Ada kawan Kak Miza, dia punya leg tak balance, nak top up dah tak mampu, company hutang dia pula beratus-ratus ribu bonus. Ha, jangan marah eh. Jangan marah eh orang yang buat pairing-pairing. Kalau ada founder yang pergi letak pairing-pairing, korang tahu sebenarnya. Pairing tu korang nak cekik orang kan? Ha, jangan marah Kak Miza eh. Jangan marah Kak Miza pula Kak Miza kat sini. Tapi ini memang, ini bukan kebetulan. Ini cerita benar. Ha, dah senyap dah. Siapa yang buat pairing ni? Siapa yang pernah buat pairing? Siapa yang pernah buat pairing dan dia tak suka pairing? Siapa tak suka pairing? Type, tak suka pairing. Ha, cepat. Tak suka pairing. Tak suka pairing. Kak Miza, saya memang tak suka pairing Kak Miza. Saya dah insaf. Saya memang sangat-sangat tak suka. Okay. Yang ini Kak Miza nak tunjukkan satu marketing plan. Marketing plan produk vitamin C yang tengah naik. Dia tak letak sama. Ni RM3,000. Tapi dekat diamond tah apa tah pangkat-pangkat yang tinggi tu. Okay, katalah kat sini diamond manager. Okay. Dia pergi letak syarat. Kalau kau nak dapat berapa persen, katalah 5%. Okay, kau kena buat leg lain kat sini RM30,000 punya sale. Siapa yang buat, siapa yang tengah buat bisnes yang tengah viral tu? Yang menggunakan artis tu. Kak Miza tengok marketing plan dia. Memanglah tak ada pairing. Tapi dia pergi letak RM30,000. Makin tinggi pangkat, yang atas lagi dia letak sebelah, leg sebelah kena buat RM60,000. Kau ingat senang dia dapat RM30,000 ni? Dengan ni apa? Nak maintain RM30,000 sebelah leg ni? Siapa yang tengah buat? Siapa yang tengah buat? Ini pun jahat juga tau. Tak ada, kita memang tak ada pairing. Awal-awal tu memang tak ada lah. Cantik je. Sekali bila kau dah sampai dekat atas, tim kau dah besar, kau nak makan, kau punya apa, team bonus, awak kena buat RM30,000 sebelah leg ni. Sebenarnya kan, company Malaysia punya marketing plan, dia sangat-sangat cekik darah compact tu company-company dekat US. Apa company US? Herbalife, Amway, Shaklee, Usana, apa. Company-company dekat US ni dia baik sikit tau. Company dekat Malaysia ni, hui, dia punya cekik, Masya Allah, tabarakallah, okay. Tapi company-company yang kami sebutkan tadi tu, dia ada point-point. Dekat Forever, tidak ada point-point, tidak ada matching, tidak ada pairing. Okay, diorang tak nak buka mata. Masyita, sebenarnya bukan diorang tak nak buka mata. Sebenarnya kita ni yang kurang berjuang nak selamatkan dia. Jangan salahkan orang, salahkan diri sendiri. Ha, kan? Kesian jiran sebelah tu. Dia buat pairing-pairing ada point-point. Kau tak nak selamatkan. Kan? Jangan salahkan dia. Sebab kita ni tak cukup ilmu, tak rajin masuk kelas, kan? Tak pergi buat kajian yang menyeluruh. Kita sendiri pun tak yakin. Macam mana nak selamatkan orang? Kan? Dia memang tak nampak sebab kita tak explain. Faham? Okay, jadi kita kena belajar masuk kelas lalu supaya kita boleh nampak dan kita boleh faham. Okay, dengar sini baik-baik. Dengar sini baik-baik. Syarat nak jadi jutawan, syarat nak buat RM10,000 income sebulan hanya dari rumah, kita mesti buat bisnes dengan ilmu dan kefahaman. Tak boleh ikut-ikutan. Dia ni artis. Dia ni artis. Nak ikutlah dia. Nampak macam boleh pergi je. Ini satu teknik dan prinsip yang tak betul. Kalau kau buat macam ini, kan? 3 bulan tukar bisnes. 3 bulan tukar bisnes. 3 bulan tukar bisnes. Faham? Okay. Nak berjaya, mesti dengan ilmu
dan kefahaman. Ha, jangan main belasah aja kan. Kita ni nak selamatkan orang, bukan nak selamatkan diri kita sendiri je. Jadi kena ada ilmu dan kefahaman. Okey, kalau dekat forever, nampak tak? Tidak ada leg kanan kiri. Satu leg bayar habis. Tak perlu pairing, tak perlu matching. Okey? Ah, 6-3-2. Okey? Ah, dan satu line bayar habis. Jadi satu line ni je, satu leg ni je boleh dapat RM11,000. Okey, ini royalty yang paling tinggi dekat satu line. Ini royalty yang paling tinggi. Okey? Tapi paling kecil dekat forever. Satu line untung semua. Satu line jadi kaya, tak perlu pangkat tinggi pun boleh untung banyak. Okey? So yang ni 6-3-2. Okey, yang 7-4-3 ni, ah, dia punya beza sangat banyak. Yang ni income 5 angka, yang ni 6 angka. Ha, yang ni lagi banyak. Ha, kan? Tak ada pun kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Tak ada, tak ada, tak ada. Okey? Ha, dan ha, jaga-jaga eh. Bila kita buat sistem, bila kita berada dekat company yang MLM pairing ni, kan, ada juga sekarang ni. Ha, kita bukan MLM. Kenapa bukan MLM? Sebab kita tak ada AJL. Kita tak berdaftar dekat DSAM. Ha, korang pernah tak jumpa company yang dia ada pairing-pairing tapi dia tak ngaku company dia MLM? Ha, Kak Zah jangan senyum-senyum. Pernah tak jumpa? Kita bukan MLM. Bergaduh dekat FAB. Eh, company ni bukan MLM lah. Tapi ada pairing-pairing. Siap marah kita pula. Oh, ketawa besar lah, Mak. Ha, kan? Bukan MLM, bukan MLM kan. Biasanya orang yang jual kertas, orang yang jual kertas tu pun cakap berkampi ni bukan MLM, tapi sistem ada pairing-pairing. Ha, pening. Ha, kan. Kau tak mengaku MLM, tapi sebenarnya marketing plan kau punyalah dahsyat MLM dia. Pairing-pairing lah, matching-matching lah, menyusahkan orang je. Ha, kan. Jadi sebab tu Kak Mia cakap, kita nak buat bisnes dengan ilmu dan kefahaman. Jangan orang cakap company ni bukan MLM. Ha, kau pun percaya ini bukan MLM. Ha, kan? Ha, sudah tepuk dahi. Aduh, terkena lagi. Janganlah salahkan upline korang. Korang. Nanti kita kau cakap kat Miza. Okay, Masya Allah, Tabarakallah. Okay, so cara yang keempat, bagaimana kita nak buat untung RM10,000 sebulan daripada rumah. Okay, jangan pilih company yang ada pairing-pairing ni sebab menyusahkan. Ha, memang lambatlah kau nak dapat RM10,000. Okay, so siapa-siapa yang tengah buat bisnes yang ada pairing, syarat kanan, syarat kiri, syarat RM30,000, syarat RM60,000, cepat-cepat stop, tukar. Okay, kalau korang masih lagi berada dekat company tu, nanti bila korang dah ada organisasi yang besar, korang rasa bersalah pula nak tinggalkan. Penat tau, rekrut ni. Lepas tu, kan, buat benda yang tak betul. Ha, okay. Sian orang, nanya orang. Okay, lepas tu, yang kelima. Okay, kita mesti dapat untung. Kalau kita nak untung RM10,000 sebulan hanya dari rumah, kita mesti lebih untung daripada founder. Faham? Ha, selama ni siapa yang untung? Founder ke kau? Ha, tak cukup faham tu, tu terkena. Ha, kena berada, kena bersama dengan mentor yang bijak. Ha, kan? Ha, selama ni kau buat bisnes, founder je yang untung. Kan? Pernah tak zakat dan sedekah beratus ribu? Pernah tak korang join satu bisnes? Kan? Stokis dia, distributor dia tunjuk. Ah, ini zakat aku beratus ribu. Ah, ini sedekah aku bagi Venture Azhar. Ah, ini berjuta-juta tahun. Pernah tak? Ah, yang ini yang founder buat kan? Ah, kalau bisnes tu kan, asyik founder je yang lebih-lebih, kau cepat-cepat belah dari bisnes tu. Sebab kau akan digunakan oleh founder tu. Macam tak pernah nampak. Haa, okay. Asyik founder je pergi umrah setiap tahun. Asyik dia je pergi haji pakai package business class. Asyik dia je sponsor orang umrah haji. Kita stokis ni tengok je lah, tepuk-tepuk tangan. Haa, tak boleh eh. Okay, kalau kita nak buat income 10K sebulan hanya dari rumah, kita kena pastikan aku ni distributor lebih kaya daripada kau. Ha, kalau tak ada macam ni, kau jangan join. Sebab kau akan dipergunakan. Okay, ha, asyik dia je salut satu badan barang kemas. Kita tak ada pun. Ha, Kak Miza memang tak suka barang kemas eh. Kak Miza tak suka. Kak Miza suka pakai ni pun. Kak Miza niat saja aku pakai emas ni kerana Allah Ta'ala. Sebab perempuan, okay, perempuan memang badan dia kena ada emas supaya untuk menurunkan kadar kemarahan dia. Ha, orang perempuan yang suka marah-marah pakai mask. Tapi lelaki tak boleh pakai mask eh.
Ah, pakailah sebentuk kan. Ah, hari tu yang satu tu entah mana aku letak. Ni beli yang baru. Ah, Kak Fiza tak suka pakai mask. Tapi Kak Fiza pakai mask sebab sebab sunnah. Ha, macam tu, okey. Tapi kawan Kak Fiza dekat Forever, barang kemas dia 3 kilo. Barang kemas korang berapa kilo? Emas korang berapa kilo? Ha, emas korang berapa kilo? Ha, emas berapa kilo? Ini emas tengah murah sikit ni kan? Ha, pergi beli banyak-banyak. Ah, okey. Lepas tu dia je pakai handbag LV, handbag Prada kan. Kita ni ah, MK pun tak ada. Ha, gram-gram je. Ah, si dia je pakai Velfire lah, Alphard lah, Mustang lah, Lambo, Porsche, Bugatti. Tengok distributor, tengok stokis. Ah, pakai apa? Pakai Camry. Apa nak bagi Camry? Kan? Memanglah free, tapi itu pun macam tak free. Kan? Kita nak pakai yang founder pakai, Honda pula kan? Tak nak. Kita nak pakai Mustang. Siapa nak pakai Mustang? Siapa nak pakai Mas? Siapa nak pakai BMW? Ah, siapa nak pakai Ferrari? Ah, Kak Miza, Kak Miza kalau barang kemas dengan handbag ni, Kak Miza tak berapa suka sangat, tapi Kak Miza suka kereta. Ah, kan? Kak Miza punya impian nak beli Ferrari ni. Ah, sekarang dah pakai Mustang, nak pakai Ferrari pula lepas ni. Kan? Ah, jadi hati-hati. Kalau korang sekarang berada dekat company yang founder je dapat pakai mewah-mewah, korang dia punya distributor, dia punya stokis, pakai cikai-cikai dah belah. Sebab korang akan digunakan. Asyik rumah rumah founder je yang besar. Rumah stokis kan, sewa je. Okay. Lepas tu asyik tengok founder cuti 7 benua. Kan? Pergi Paris lah, Santorini, pergi Stockholm, pergi Cancun, pergi Sardinia. Kau balik-balik Melaka Langkawi. Melaka Langkawi, Cameroon. Cameroon. Kan? Ah, stokis pergi cuti mana? Alhamdulillah. Hari ni, bulan ni dapat achieve sale. Founder belanja pergi mana? Pergi Langkawi! Aduh! Masya Allah. Kan? Tak mahu macam tu. So, korang nampak Kak Miza pergi mana? Korang nampak Kak Miza pergi cuti kat mana? Kak Miza pergi cuti kat mana? Ha? Kak Miza, Kak Wani, Kak Lila pergi cuti kat mana? Nampak tak? Kita orang pergi cuti kat mana? Cancun, Mexico. Ha, lagi. US. Ha, Washington. Miami. New York. Los Angeles. Ha, kan? Pantai Baywatch pun Kak Miza dah pergi. Dubai, Abu Dhabi, Sweden, Greece. Ha, okay. Jadi, kalau korang sekarang berada dekat company yang kedekut, ha, kan asyik dia je pergi cuti-cuti dulu. Jadi, sila cakap bye-bye. Mari sini buat forever. Ha, okay, bersama-sama Kak Miza. Kan, asyik dia je kebun beratus ekar. Ha, ada stokis beli kebun tak? Pernah tak korang join satu bisnes? Lepas tu, kan, stokis cakap Alhamdulillah. Kan, duit bonus kumpul-kumpul boleh beli kebun 4 ekar, boleh beli kebun 10 ekar. Kau pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Pernah dengar stokis beli kebun? Pernah dengar? Ha? Eh, hello? Ha, tak pernah dengar kan? Ha, asyik founder je beli kebun beratus-ratus ekar kan? Asyik dia je beli rumah juta-juta. Asyik dia je beli kondo kan? Ha, Kak Miza nak bagi tahu korang eh. Dekat Forever ni, ramai yang beli kebun berekar-ekar. Kak Miza dah dapat 15 ekar. Adik Kak Miza dah dapat 8 ekar. Ada yang beli kondo. Kak Miza orang kampung. Kan? Ha, kondo pun aku beli. Apartmen pun aku beli. Kebun pun aku beli. Ha, tapi kawan-kawan Kak Miza yang buat Forever, yang duduk kat bandar, tak reti nak uruskan kebun, diorang belasah beli kondo. Nak! Siapa nak macam ni? Ha, sebab tu kena buat. Ha, ni kebun Kak Miza. Ha, ni kebun Kak Miza. Ha, ini Mustang Kak Miza. Ha, ini bukan Kak Miza punya LV. Eh. Ini kawan Kak Miza punya LV. Ha, Kak Miza kalau nak beli LV, Kak Miza cakap, Kak Miza akan ternampak, oi, ni tambah sikit dapat sekar kebun ni. Sampai bila tak aku nak berubah, aku pun tak tahu. Kau doakanlah. Jadi kalau kau nampak Kak Miza pakai handbag LV tu, bermaksud handbag tu bukan pakai duit Kak Miza, tapi pakai duit orang lain. Kalau duit Kak Miza, Kak Miza beli kebun. Faham? Okay, so tapi kan founder-founder ni, walaupun dia banyak ini banyak tu, tapi dia memang banyak masa, dia banyak duit. Ha, dia banyak, dia kita nak banyak gembira. Okay, dan yang ramai, yang tak ramai founder dapat, okay, ramai founder dia tak dapat banyak masa. Sebab apa? Nak kena uruskan staff, nak kena uruskan stock, nak kena uruskan produk. Ha, kan? Memang dia banyak duit. Kadang-kadang ramai juga founder yang tak ada duit. Kak Miza pernah jumpa founder muflis.
Join Forever. Forever ni memang tempat lubuk orang bayar hutang. Jadi kalau korang bayar hutang, buatlah Forever. Banyak duit, boleh juga lagilah bagus buat Forever sebelum kau banyak hutang, kan? Okay. Macam mana nak banyak, macam mana founder nak banyak gembira? Nak fikir staff lagi, nak fikir produk lagi, nak fikir approval lagi, nak fikir pasal stokis lagi. Kau ingat dia gembira ke? Sebab tu kena buat Forever. Sebab apa? Forever, kan? Kita buat-buat pergi cuti. Buat-buat pergi cuti. Buat-buat dapat duit. Buat-buat dapat duit. Buat-buat beli kebun. Okay. Jadi, macam mana kita nak pastikan kita kena, kita boleh untung RM10,000 sebulan hanya dari rumah? Kita mesti pastikan distributor dalam company tu lebih untung daripada company. Dapat? Dapat? Dapat tak? Berapa banyak dah kesilapan yang korang buat ni? Berapa banyak kesilapan yang korang dah buat ni? Boleh kira dengan jari tak? Boleh kira dengan jari? Mesti tak boleh kira dengan jari kan? Okay. Alright. Lepas tu, kan, kena pastikan dekat company yang korang berjuang tu, dia ada bagi extra cash reward untuk beli kereta, untuk beli apa-apa yang korang suka. Kalau company yang korang berada tu, kan, dia pergi letak syarat yang menyusahkan untuk dapat duit RM1,500, duit RM2,000, duit RM3,000 ni. Kan, jadi sila cakap bye-bye. Nak bagi, lepas tu buat syarat susah-susah. Apa syarat susah? Okay, kau nak dapatkan RM800 sebulan, engkau kena ada 4 leader different leg buat sale RM12,000. RM12,000. Nak dapat RM800, RM12,000. Kan susah tu? Kan, jadi kalau syarat nak dapatkan extra cash reward tu susah, kau kena cakap bye-bye juga. Dia sengaja buat syarat tu supaya kau tak boleh capai. Okay, so ini sebahagian daripada team Kak Miza. Ni kereta Kak Miza. Okay, Kak Miza 4 tahun buat Forever ni baru Kak Miza ambil Belfire sebab Kak Miza settlekan amanah hutang-hutang semua sekali. Kak Miza pergi umrah, bawa family pergi umrah. Buat saving banyak-banyak dulu. So baru Kak Miza ambil Belfire ni. Okay, lepas tu Kak Miza ambil Hilux. Yang ni kereta kebun dan kereta pergi mancing. Kak Miza suka mancing. Lepas tu Kak Miza belikan kereta untuk mak mertua, mak abang Berong. Kan? Lepas tu yang keempat Kak Miza beli van jenazah. Teringin tak? Siapa yang teringin nak beli van jenazah untuk orang kampung dia? Kalau teringin cakap saya. Nak Kak Miza, teringin sangat Kak Miza. Dah kalau kau RM10,000 sebulan pun tak ada macam nak belikan benda-benda macam ni, kan, dekat orang. Sebab tu kena pulun lagi. Dan kena pulun dekat tempat dan bisnes yang betul. Barulah boleh beli benda alah ni. Ini van jenazah ni alhamdulillah setiap minggu ada je pergerakan je. Hari ni dia ambil body daripada HSI bawa pergi Batu Pahat. Ambil jenazah bawa daripada HSI pergi Batu Pahat. Okay, so berbahagialah kita yang hari tu menyumbang RM10, ada yang menyumbang RM3,000. Tapi ni monthly Kak Miza bayar lah. Okay, dah dapat van jenazah barulah boleh ambil Mustang. Siapa nak Mustang? Siapa nak BM? Siapa nak Mas? Seronoknya Kak Miza hidup Kak Miza. Seronoknya. Kan? Jadi kalau kau berjuang dekat company yang letak syarat nak bagi kau tak dapat, memanglah tak dapat. Jadi kau kena cakap bye-bye. Yang ini motor adik Kak Miza. RM20,000 lebih. Motor je RM20,000 lebih. Kalau aku tak beli kan? Tapi dia nak beli, suka hati dia lah. Yang ni CBM Rawani tadi tu kan? Yang anak dia bekas apa ni pesakit kanser tu. Beli rumah. Yang ni Kak Azah orang kampung Kak Miza. Beli Belfire. Yang ni Kak Lila. Kejap lagi dia akan share. Mana Kak Lila? Get ready Kak Lila. Belikan Honda City tau dekat mak ayah dia. Kau belikan apa kat mak ayah kau? Kan? Kak Lila ni, dia belikan kereta kat mak ayah dia dulu. Masya Allah, sejuk hati Kak Miza. Baru dia ambil kereta idaman dia Belfire. Tahu tak? Korang beli kereta untuk korang. Yang cantik-cantik, yang mak ayah pakai apa je kan? Kancil bodol. Okay, so insyaAllah bila buat Forever ni kita akan dapat keseronokan yang sangat-sangat. Okay, dan geng-geng dekat Forever ni kita banyak menyumbang. Okay, ini salah satu sumbangan kita. Kalau korang nampak flat-flat University, UTM, Kak Miza punya IIUM, UUM lah, UKM, UPM, apa pun ni sebenarnya ni. Okay, dan lepas tu belakang nombor dia 933, ini orang Forever. Kita beli flat number ni, sumbang dekat universiti. Janganlah sumbang kat kerajaan je. Kita kena sumbang kat universiti. Okay? Kak Miza ada IIUM 2455.
Kami ada IIUM 9333. Ha, kan best. Okey, tabung kereta, macam ni cara nak fight dia, okey. Level pertama dapat 54,000. Selama 3 tahun ni total 54,000. Okey, lepas tu level kedua 81,000, level ketiga 108,000 dan dia cakap 3 tahun tapi Kak Vita dah 7 tahun dapat tabung kereta ni. Jadi ini adalah extra. Bukannya daripada bonus, bukannya tabung, bukan duit kita masuk tabung. Ini adalah extra. Kebanyakan company, duit kita, kita fight-fight, dia masuk dalam tabung. Tapi Forever punya extra dia bagi. Okay? So, yang ini CBM, Eagle Manager Anis Faiz. Tengok income dia. Tengok income dia. Nampak? Korang teringin tak? Bulan pertama fight-fight-fight F2D dapat 8,000 bonus. Lepas tu, bulan kedua dapat 12,000 bonus. Lepas tu, dapat 18,000 bonus. Siapa nak macam ni? Yang ni masih part time lagi. Yang ini akak lawyer. Yang ini abang engineer. Hari tu ikut Kak Miza pergi US, pergi Mexico. Nampak tak? Banyak tak? Kak Miza nak bagi tahu orang Forever, income macam ni income biasa-biasa je tau. Kalau kat tempat lain, income ni macam banyak sangat. Tapi dekat Forever, ini income yang biasa-biasa sahaja. Sebab tu korang kena berada dekat Forever, okay? So, bila dapat duit yang banyak macam ni, barulah boleh beli mas. Siapa yang nak mas tadi? Barulah boleh beli mas. Barulah boleh beli rumah yang sangat-sangat cantik. Dekat Cyber Jaya, harga dia 1.0 juta. Ada clubhouse, ada rumah, ada konsep garden. Ada facility yang best. Swimming pool dekat. Taman pun dekat. Ni Kak Miza dah pergi dah rumah dia. Hui. Sebab tu kena buat Forever. Sebab Forever dah terbukti bagi benda-benda yang best dekat kita semua. Okay. Kak Lila mana Kak Lila? Kak Lila mana Kak Lila? Okay. Yang tadi tu F2D level 1. Yang ni F2D level 2. Nampak? RM19,000. RM19,000. RM25,000. Siapa yang nak banyak macam ni RM25,000 ni? Siapa nak RM25,000 sembilan income dia? Kak Miza cakap tadi RM10,000 Kak Miza. Ni RM25,000. Apa ni? Lebih dah. Inilah Forever. Bukti tau. Ni bukti. Ni boleh guna payslip ni untuk untuk buat loan rumah, untuk buat loan kereta. Okay. So Kak Miza nak jemput CBM Kak Lila untuk kongsi kegembiraan dia untuk bagi semangat dekat korang semua sekali, okay, supaya korang yakin dan percaya bahawa sesungguhnya Forever ni adalah bisnes yang paling indah dalam muka bumi Allah ni dan paling senang dan paling untung dan ditakdirkan untuk korang semua berjuang. Okay, so Kak Lila ni, okay, Kak Miza share serba sedikit lah tentang Kak Lila ni. Dia memang akak lah. Akak berapa hari lah dengan Kak Miza. Tapi Kak Miza tetap juga nak bagi akak. Supaya aku nampak muda lah. Macam tu. Okay, ni Kak Lila. Okay, Kak Lila sebenarnya bekas manufacturing engineer Meban selama 10 tahun. Ibu, anak tiga, suami isteri berhenti kerja sama-sama dan dah full time buat Forever ni. Kak Lila sebenarnya pernah cuba macam-macam bisnes. Dan Alhamdulillah ini pencapaian Kak Lila dekat Forever. Jadi manager pada Ogos 2016 kan, Alu FICC Club, Alu Ambassador, local trip, pernah pergi trip bercuti dekat Korea, pernah dapat STS Sydney, lepas tu dapat F2D level 1, level 2, senior Eagle Manager Phoenix, lepas tu dapat pergi Cancun, pergi Abu Dhabi, dapat duit pocket lagi pergi melancong. Kan, jadi Kak Miza nak jemput kakak Kak Miza. Dah macam kakak sendiri dah sebenarnya sejak jaman Forever ni kan. Tumpang baring dekat dia kan. Tumpang makan masuk rumah dia, kak hari ni masak apa. Masya-Allah dah macam rumah kakak aku sendiri kan, belasah jelah. Itulah Forever. Okey, bila korang nanti buat Forever sama-sama Kak Miza bersama-sama Alja Circle, kita akan rasa macam keluarga. Okey Kak Lila, dipersilakan. Okey, assalamualaikum. Good morning. Masa ni tengah panas kan? Tengah panas kan? Okay, jom selawat sama-sama dengan Kak Lila kejap. Okay, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, kita nak tanya korang, siapa sini yang sanggup tengok anak murung sebab kena bekerja? Ha, siapa sini, especially mak-mak lah. Siapa sini sanggup tengok anak murung sebab kena kerja? Ha, siapa yang sanggup tu, ha, bagi satu. Siapa yang tak sanggup tu bagi 9. Ada tak? Kita tak ada anak. Tak sanggup kan? Ha, tak sanggup. Okay, thank you tau yang respon. Okay, Kak Dah doakan. Semoga korang semua dibahagikan, dimuliakan. Okay, gembira sama-sama dengan family. Okay, nama Kak Ila, Kak Nurila binti Maskun. Okay, tadi Kak Miza dah share sikit pasal Kak Ila. Kak Ila punya Facebook, YouTube, Instagram, Lila Maskun. Boleh follow Sexy First. And then Kak Ila adalah anak Jati Felda tau. Anak Jati Felda, tapi sekarang Kak Ila duduk dekat Ulu Jerman Johor Bahru lah. Kak Ila anytime je kalau nak boleh Felda, dekat je. And then tahun ni alhamdulillah Kak Ila dah 7 tahun dekat Forever. Dah 7 tahun. Korang dah berapa tahun? Dah berapa tahun? 7. Ada yang lebih 7 tahun tak? Rasanya Kak Ila dan Kak Miza je kot. Okay. Alhamdulillah, Ogos 2015, okay, Kak Ila jumpa Sifu Miza ni untuk bisnes semata-mata. Korang kat sini ada yang jumpa sebab anak sakit, sebab buasih lah, sebab ni kan. Tapi Kak Ila adalah kategori 20% orang yang jumpa Kak Miza ni sebab semata-mata nak bisnes. Tapi masa tu Kak Ila dah berhenti kerja dan Kak Ila cari peluang bisnes daripada rumah. Okay, dan sebab Kak Ila, lagi satu Kak Ila sebab nampak Kak Miza ni dia buat aktiviti bisnes daripada rumah. Kak Ila nampak masa tu posting dia tengah buai anak dia. So masa tu Kak Ila terus tanya dia lah, dia buat bisnes apa. Okay, bermula daripada situlah Kak Ila terus join Forever. Tapi sebelum join Forever, Kak Lila dah pernah buat business part time tau. Okay, ini family Kak Lila. Kak Lila ada 3 orang anak. Masa tu masih kecil-kecil lagi masa Kak Lila join Forever. Okay, dan ini antara ni lah business-business yang Kak Lila dah pernah buat. Business trading. Business trading. Okay, dan sebelum tu Kak Ila nak bagi tahu korang, ini business trading dan ini adalah unit trust. Siapa sini dah macam-macam buat macam Kak Ila, tapi sekarang belum lagi nak berjaya lagi. So korang kena percayalah kan, kejayaan tu dah dekat sangat-sangat dengan kita. Tahu kan buat business trading tu macam mana kan? Tapi Kak Ila boleh katakan buat bisnes yang sebelum ni banyak experience yang Kak Ila dapat. Kak Ila tak kata bisnes yang lama-lama tu tak best, tapi Allah belum izin untuk berjaya lagi. Tapi kita dapat banyak pengalaman, belajar repo, belajar untuk terima dan hadap cabaran. Macam itu. Izzah, next. Okay, ini tim C boleh Kak Ila. Kak Ila buka booth juga. Dan nampak tak ni? Nampak tak stok yang bertimbun ni? Siapa yang tak suka atau benci sangat dengan bisnes yang kena beli stok banyak-banyak? Tadi Kak Miza dah cakap kan? Siapa sini yang tak suka atau benci? Bagi Kak Ila 3. Bagi 3. Ada yang suka ke? Saya suka buat bisnes modal RM25,000 ni, beli stok banyak-banyak ni. Tak ada kan? Kalau boleh, nak mula bisnes dengan kosong modal kalau boleh korang, betul tak? Tapi bisnes part time Kak Ila yang sebelum ni, bisnes trading yang Kak Ila buat, company tu menetapkan MOQ, minimum order quantity. At least masa tu Kak Ila kena beli sedozin 12. Dan nampak tak stok yang Kak Ila yang ada dekat slide ni, ini stok yang bogil yang Kak Ila kena balut sendiri dengan penuh kasih sayang. tak terfikir tau masa tu nak balut dengan kalau boleh dengan muka sendiri tau, buat stiker sendiri, tak terfikir pun. Okay, dan dan masa tu
Memang Kak Ella kena perlukan modal yang besar sebab Kak Ella nak pastikan title stokis tu tak turun masa tu. Okay. So korang pun ada juga pengalaman macam itu kan. Nak pastikan title stokis tu tak nak turun. Kalau tak, kita kena beli dengan harga ejen ataupun dengan harga pengedar lah masa tu. Dan alhamdulillah bila Kak Ella jumpa je dan Focus Forever, okay, Kak Ella mulakan buat Forever ni dengan modal yang sangat-sangat kecil. Okay, okay, sabar dulu Sifu Miza. Okay. Okay, Kak Ella mulakan dengan modal yang sangat kecil. Lepas tu, Kak Ella mulakan Forever ni dengan, masa tu dengan zero online dan offline skills tau. Tak ada apa-apa skill macam bisnes Kak Ella buat sebelum ni. Memang sembrono je. Tapi, yang bestnya bila Kak Ella mula dekat AUC ni, okay, kita dekat AUC ni dah ada bank Telegram kita sendiri tau. Bank info, product info, business. So info-info tu yang Kak Ella gunakan untuk masa Kak Ella buat prospecting dan juga sharing. Kena nampak tak kat situ? Mana? Miza boleh share Telegram ni. Telegram AUC. Sebab kita tak rasa terkontang-kanting tau. Mula je dekat Forever ni dah macam-macam ada. Tinggal copy paste guna tiruasi. Okay, lepas tu terus je jalan. Dan sekarang ni daripada Kak Lila tak tahu apa-apa tentang online marketing, sekarang ni Kak Lila dah mengajar, dah develop team daripada rumah dan buat closing gunakan FB marketing dan juga FB ads. FB ads tu yang berbayar tapi Kak Lila jarang gunakan. Kak Lila banyak guna FB marketing. Ada benda free kan? So kita guna yang free je lah. Okay dah. Next. Okay, Kak Ella nak tanya korang sini. Siapa sini yang rasa geram dan sakit hati tengok founder-founder cuti-cuti dekat Paris lah, dekat Switzerland lah kan, seronok berdating kan dengan kapal masyarakat. Tapi korang, kita ni yang agent ni nak pergi dekat Melaka ke, nak pergi dekat KL, KLCC pun berkira. Korang rasa geram tak? Ataupun tengok kawan-kawan lah, tengok kawan-kawan, korang dah kat Forever kan. Tapi yang kat dalam ni kan, kalau macam contoh macam belum daftar Forever, geram tak tengok founder ni bercuti-cuti. Bagi satu geram kan. So alhamdulillah, actually kat Forever ni kita boleh mulakan, semua tahu kita mulakan bisnes dengan modal yang sangat kecil, untung yang sangat besar. Tapi selain tu kita dapat qualified, okay, qualified cuti-cuti honeymoon free dengan sale yang sangat rendah. Bayangkan group sales, okay, siapa sini boleh setakat group sale dalam 600K setahun, bukan sebulan, setahun. Group sale kalilah setahun lebih 3 juta, tapi Forever nak 600,000 je. So siapa yang memang boleh buat sale yang sangat banyak, memang dia otai kan. So kat Forever ni lah tempat dia. And then ini adalah percutian yang baru-baru ni, Kak Ella baru balik dengan beberapa team AUC. So actually dekat Forever hantar lebih daripada berapa, kita ada dalam 76 couple, actually dia dalam 113 couple satu Malaysia ni. And then ini trip dekat Cancun tau sebenarnya, cuma kita transit dekat Turki tau. So yang ini Kak Ella minta HQ extend dekat Turki. Dan kita orang masa tu, kita orang discover Istanbul lah. Kak Ella tak pergi dekat US, tak pergi dekat Washington, dekat mana dengan geng-geng Sifu Miza, sebab ada beberapa team Kak Ella yang pasportnya belum di-approvekan lagi. So kita orang jalan lah dekat Turki. Turki pun sangat-sangat best. Okay, jalan-jalan ni bayangkan daripada JB, Kak Ella daripada JB tau. JB ke mana? Ke JB ke KLIA, KLIA ke Istanbul, Istanbul ke Mexico City, Mexico City ke Cancun. Semua Forever bayar. Kalau nak pergi Turki pun at least 5,000 kan pas cuti. Tapi untunglah suami Kak Ella sebab dia bawa honeymoon, tak perlu bayar apa-apa. Okay, I am a proud wife. Okay, and then yang ini adalah percutian dekat Cancun. Dah sampai dekat sini. And then kat sini,
Kita orang masa tahu je dekat Cancun, bayangkan semua yang qualifier yang tak qualified pun semua Google macam mana Cancun tu. So bila Google, kita nampak ada bathtub tau dekat depan katil. Tapi sebenarnya bila sampai explore masuk bilik, bukan bathtub tapi jacuzzi. dan masing-masing masuk dalam jadi jacuzzi. Masya Allah. Okay, dan Kak Ella pergi kat sini aktiviti day one, day two dengan training. So sangat-sangat happy. Kalau sebelum ni Kak Ella kerja, kita nak masuk training, kena request. Kak Ella memang teringin sangat lagi training masa Kak Ella bekerja. Okay, tapi belum dapat. Dan tak sangka sebenarnya Allah nak bagi Kak Ella rezeki training dengan top-top leader lebih 170 negara tau. Bayangkan, Kak Ella nampak baru-baru ni ada satu company invite Fazura bagi bagi speech, bagi semangat semua dekat company tu kan. Tapi bayangkan kita tak perlu bayar. Dia orang mesti kena bayar kan? Of course lah, ada bayaran dia, tapi kita tak perlu bayar. So, fight lah sungguh-sungguh sebab masa dekat EMR ni, Greg Redmond ada bagi tahu ini adalah percutian yang sangat-sangat mahal setakat ni, sebab sebelum-sebelum ni ada juga EMR, tapi dekat Cancun ni antara yang sencakap yang paling mahal setakat ni. Tengok, kita Muslim pun disediakan makanan yang halal sendiri, and then masa ni Forever provide 1,000 kg daging untuk Muslim. Bayangkan hari pertama sampai hari kelima tu makan daging setiap kali lunch dengannya dinner. Hari pertama makan ambil 4 keping, hari kedua kurang sikit 3, hari ketiga tengok je dah tak boleh makan. Bayangkan macam gitu sekali. So mesti fight lah, okay? Mesti fight. Dan sebenarnya kita nak mula bisnes ni memang kena ada ilmu, dan kita belum berjaya sebab belum cukup ilmu lagi lah. Kena study betul-betul. Siapa yang dalam ni, yang tengah study Forever, decide betul-betul, and then jangan sembrono je lah, okay? Buat sampai dapat result. Dan kita kena ingat selalu, okay, dalam kehidupan kita ni tak ada yang kebetulan, dan kita kena percaya selalu lah, okay? Hidup kita ni penuh dengan keajaiban, and then kena ikhlaskan hati lagi untuk kita tengok lagi ramai orang berjaya sama-sama kita. Okay, so itu je sharing Kak Ella malam ni. Moga bermanfaat untuk semua yang ada dalam ni. Okay, decide and choose forever in and ever. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, siapa yang nak jadi macam Kak Lila? Berhenti kerja, berhentikan suami kerja. Sebenarnya Kak Lila ni dia terpaksa berhenti kerja sebab anak dia kemurungan tau. Anak dia kemurungan. Kak Lila kerja, kayakan company tu, kayakan kilang tu. Anak dia murung. Kau sanggup ke nak tengok anak kau kemurungan? Sanggup ke? Kan? Anak murung, sedih, lepas tu berat turun. Tak nak cakap dengan orang. Sanggup ke nak tengok macam tu? Kan? Jadi setiap ujian, setiap cabaran tu, dia pasti ada hadiah dekat depan. So anak Kak Lila murung, Kak Lila terpaksa berhenti kerja, kan? Lepas tu Kak Lila nampak Kak Miza, Kak Lila join Kak Miza. Sekarang ni anak dia memang dah suka ria lah. Sebab mak ayah dia banyak duit. Kan kejap-kejap bawa pergi cuti sana, kejap-kejap bawa terbang sana, kejap-kejap bawa terbang sini. Bawa kereta, bawa anak dia pergi berjalan-jalan dalam kereta yang selesa. Kak Miza tak ada gambar tu, tapi korang bayangkan lah, Kak Miza jumpa Kak Lila ni pada ketika dia tengah pakai kereta Wira Bodol. Kau boleh bayang tak kereta Wira Bodol warna biru? Bodol tu buruk. Kereta Wira Bodol yang dia cuba jaga elok-elok tapi tetap nampak bodol. Ha, bila anak-anak dia keluar dari situ, ya Allah, Kak Miza punya perasaan tu, ya Allah, izinkan ya Allah aku nak tengok dia pakai van, aku nak tengok dia pakai kereta yang dia suka, ya Allah. Hari tu Kak Miza dapat tengok anak-anak dia yang 3 orang tu keluar daripada Wildfire. Allahu Akbar, sukanya Kak Miza. Ya Allah. Okay, so kalau sekarang ni korang tengah pakai kereta apa, kereta Toyota ke Honda bodol. Ha, kan? Jadi
Sila cakap alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Aku yakin dan pasti mesti dapat pakai Vans. Mesti dapat pakai Alphard. Mesti dapat pakai Merc. Mesti dapat pakai BM. Mesti dapat pakai Mustang macam Kak Miza. Ha, okey? Jangan sampai naik van jenazah pun tak sampai-sampai jual kereta tu. Tahu tak? Ha, kena usaha, kena usaha. Okey, so alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Lila. Mudah-mudahan apa yang Kak Lila kongsikan tadi tu bagi inspirasi dekat korang semua sekali. Dan Kak Miza nak bagi tahu, Kak Lila bermula daripada kosong, daripada tak ada duit. Kak Miza cakap, Kak, daftar RM90. Berkerut ni. RM90 dia kata mahal. tapi hari ni apa yang jadi Kak Lila, nanti Kak Miza akan tunjukkan income bulanan Kak Lila. Korang mesti terkejut punya. Okay, jom kita sambung lagi sikit. Alright. Okay, so ini F2D level 2. Dan Kak Miza nak bagi tahu dekat korang semua sekali. Ingat tadi Kak Miza cakap, kita kena pilih bisnes yang kita lebih kaya daripada founder. Jadi ini tiket percutian bulan 10 untuk 2 tiket tau. Korang daftar satu nama. Okay, daftar satu nama, nanti bila qualify untuk pergi bercuti terus dapat 2. Okay, orang jual kertas, orang jual lain-lain, company lain, kalau nak bawa pasangan kau fight double. Ha, tapi dekat Forever, qualify terus dapat 2. Tak payah fight double, tak payah bayar RM10,000 nak bawa husband. Faham tak? Okay, so ini percutian bulan 10. Okay, untuk 2 orang. Kita pernah bawa pergi Cancun, pergi Greece, pergi yang ni rock the boat, sangat-sangat special. 3 negara, Barcelona, Monte Carlo, Rome. Lepas tu pergi Phoenix, lepas tu pergi Dallas, lepas tu pergi Bahamas, dan baru ni kita pergi Cancun, Mexico balik semula. Dan kita pernah hantar pergi Sardinia, Itali juga. Okay, so ini sebahagian daripada gambar-gambar percutian Kak Miza bersama tim Kak Miza. Ini kat New York, Sweden, Dubai, ini Dubai, ini Greece, ini New York, ini lupa kat US. Ha, ini pun kat US. Ha, nampak tak? Ini dekat Sweden, ini dekat US, ini dekat US, ini dekat Pinnacle Peak Arizona, ini Pinnacle Peak Arizona, ini dekat New York Central Park, Central Park tempat Home Alone berlakon. Ha, kau nampak tak ni? Kau nampak tak? Ini jarak dia dekat Hollywood sign ni. Kak Miza dah sampai dah. Korang dah sampai? Belum kan? Sebab tu kena buat Forever. Ni Wani ambil gambar jauh sikit. Kak Miza terus datang dekat-dekat. Okay, so sangat-sangat best Forever ni. Buatlah Forever ni, okay? Alright, okay, yang tadi tu cuti bulan 10. Yang ini cuti bulan 5. Banyak yang cuti Kak Miza. Memanglah, bulan 5 hari tu kita orang pergi Abu Dhabi. Main dekat Ferrari World tu lah. Apa ni, roller coaster paling laju. Masuk dekat WB tu, Warner Brothers tu kan. Masuk dekat tempat Spider-Man, jadi Spider-Man. Masuk dekat Batman, jadi Batman. Masuk dekat, apa lagi? Superman, jadi Superman. Sampai muntah kawan Kak Miza tu. Okay? Buat sale setahun RM600,000 sahaja. Dapat percutian bulan 10, 2 tiket. Dapat percutian bulan 5, 2 tiket lagi. Dan yang bestnya, percutian bulan 5 ni dapat duit poket. Dapat duit poket. Masya Allah, korang tengok ni. $500, $1,200, $2,200. Siapa pernah bagi ni? Founder mana pernah bagi macam ni? Pernah nampak tak founder bagi macam ni? Tak pernah. Tak pernah. Nampak ni? $3,200. Sebab tu dekat Forever ni kena aim higher. $3,200. Nampak tak? Bawah ni. Nampak ni? Yang ni $12,000. Ini duit poket dalam USD. $20,000. Nampak tak? $30,000. Yang ini business class punya penerbangan. Pernah jumpa founder bagi banyak macam ni? Nampak tak? Tadi Kak Mia cakap apa? Kita mesti kena kaya, lebih kaya, dapat lebih banyak daripada founder. Dah percaya dah? Percaya tak Kak Mia cakap? Forever ni, dia bagi kita lagi banyak daripada apa yang dia ambil. Percaya tak? Siapa percaya? Yang percaya cakap, saya percaya. Percaya kan? Ini bukti tau. Kak Miza bukan cakap kosong-kosong je. Kan? Biasanya tak dapat duit poket. Nak belanja, lantar api lah. Belanjalah, belilah pakai duit kosong. Tapi Forever bagi duit poket. Masya Allah kan? Siapa-siapa yang dah buat Forever lepas tu main-main,
Ah, kan? Nah, dia tak nak pergi selamatkan kawan dia. Kawan dia pergi buat bisnes pairing-pairing. Kawan dia pergi buat bisnes scam. Loan-loan kau orang. Dia tengok je. Ha, sampai hati betul kau buat macam ni eh. Kan? Kena belajarlah macam-macam nak ambil hati orang. Cakap baik-baik supaya kita boleh selamatkan orang. Supaya kawan kita tak join bisnes pairing-pairing. Yang ada poin-poin yang kena maintain-maintain. Penat kawan tu. Okay? So, kena kuat semangat. Okay, lepas tu. Yang keenam, kita mesti pilih company yang bagi dividen. Ha, Kak Miza nak tanya korang. Korang pernah jumpa tak company bagi dividen? Setiap tahun bagi dividen. Pernah jumpa tak? Pernah jumpa? Pernah ke tak pernah? Kalau tak pernah, cakap tak pernah. Kalau pernah, cakap pernah. Ha, tak pernah. Kan? Tak pernah, tak ada. Kak Miza pun tak pernah jumpa. Kak Miza kerja dulu pun, itu bonus. Bukan dividen tau. Ha, dekat Forever, 3% global 3% global bonus ni daripada sale tau. Kalau sale tu 3 bilion, 3% daripada 3 bilion, okay, dia bagi balik dekat kita. Ha, ini adalah contoh-contoh orang yang pernah dapat. Kak Miza pun banyak kali dapat dah. Ha, okay, jadi... kita kena pilih company yang bagi dividen setiap tahun. Kalau company tu tak bagi dividen nak buat apa? Kalau company yang korang join sekarang ni, berjuang sekarang ni tak bagi dividen tahunan, korang nak kena buat apa? Nak kena buat apa? Kena cabut. Kena bye-bye. Ha, buat forever. Nampak tak kau dah kaya kan? Ada company kan yang buat sale banyak sangat, dia bangga-banggakan sale dia banyak sangat-sangat. Tapi company tu, dia letakkan company dia dekat bursa saham. Ramai orang boleh beli saham. Ha, lepas tu dia bangga. Company kita public listed. Ha, Kak, ya Allah kan. Nampak macam best company public listed. Korang bangga tak kalau company korang public listed? Okay. Company yang public listed. Dengar sini baik-baik. Kalau kita founder, company kita public listed, kita kena suka. Sebab tak payah pakai duit kita, pakai duit orang kita berniaga. Tapi kalau kita distributor, kita agent, kita stokis, founder tu public listed, kita rugi. Bila dia letakkan company dia dekat bursa saham, orang boleh beli saham dia, nanti company tu untung, dia bagi dekat pemegang saham. Pemegang saham tu tak kena maki, tak kena reject pun. Kita yang penat-penat buat sale. Tapi kita tak dapat pun keuntungan tu. Dengar sini baik-baik. Tinggalkan company yang public listed. Sebab dia untung, dia tak bagi kat kita banyak. Dia bagi dekat pemegang saham. Lebih baik kau jadi pemegang saham daripada kau jadi distributor. Faham? Faham? Ha, dah buka mata dah. Ha, Mak Masyita, mana Masyita? Ha, dia buat company yang ada public listed tu. Ha, Zurin pun sama. Akak bila sebut yang nama dia. Ah, okay. So jaga-jaga. Sebab tu kena buat bisnes dengan ilmu dan kefahaman. Oh yeah, company aku ada public listed. Company aku ada public listed. Sebenarnya kena tipu. Ah, bunyi macam gah tapi public listed tak menguntungkan distributor. Okay, Kak Miza bukan cakap public listed tu tak baik. Tapi public listed tu menguntungkan owner, dia merugikan distributor. Okay, kalau kita nak pilih company, nak jadi distributor, nak kaya, lebih kaya daripada founder, kita kena pilih company yang tak tak public listed. Okay? Jelas? Ha, ni ramai orang suka ni. Ha, tapi dia tak tahu. Dia tak faham. Okay? Ha, ini income Kak Miza tahun pertama. Kak Miza bermula daripada kosong, bermula daripada muka macam serabai ni kan? Dah pakai tudung belik-belik pun tak cantik kan? Sekarang ni pakai tudung sarung pun macam cantik je kan? Haa. Okay, income bulan pertama RM5, naik lagi RM800, naik lagi RM2,000, naik RM5,000, naik RM10,000. Nampak tak? Ha, yang ini yang korang akan dapat. Bukan hari ni join tu dapat RM10,000. Tidak. Dia berperingkat. Sikit-sikit. Ha, bergantung kepada ilmu dan kefahaman korang. Okay, tapi apa yang jadi dekat Kak Miza pada tahun 2021? Ha, teringin tak nak dapat income macam ni? Teringin tak nak dapat income macam ni? Average sebulan dalam RM65,000 sebulan. Duduk kat kampung. Ceruk-ceruk kampung. Suka-suka hati boleh pergi mancing. Boleh pergi ride motor kat cari. Boleh pergi tengok lembu. Boleh pergi naik kuda. Kan? Inilah income Kak Miza. Dan inilah masa depan korang semua. Tengok ni. Inilah masa depan korang semua. Inilah income korang semua. Sebab apa? Sebab Kak Miza yang
yang ajar korang. Ha, okey. Selama 7 tahun, selama 6 tahun lebih Kak Miza dekat Forever, tahun pertama 79,000, tahun kedua 200,000, lepas tu Kak Miza maintain 200,000 dan PKP Kak Miza terus berdesup. Ha, 500,000 tahun 2021 dapat dekat 800,000 dan tabiat Kak Miza, aku kalau nak buat bisnes aku buat dekat dalam rumah. Kalau aku nak keluar tu maksudnya aku pergi berjalan. Ha, seronok tak? Seronok tak? ini proven tau. Ini terbukti tau Kak Miza dalam rumah. Yang sebenarnya semua tim Kak Miza yang dah kaya raya tu memang banyak duduk dekat rumah. Dan bila Kak Miza duduk kat rumah, memang akan buat aktiviti yang banyak lah untuk kita coaching, kita buat recruitment, servicing semua sekali tu. Okay? Tengok dan yakinlah dalam diri sendiri, cakaplah dekat dalam diri sini, ini income aku. Sebab apa? Sebab aku ikut cakap Kak Miza. Okay, barulah boleh banyak masa, banyak duit dan banyak gembira insyaAllah. Okay, ini dividen yang Kak Miza pernah ambil daripada tahun pertama Kak Miza ambil sampailah hari ini. Alhamdulillah setiap tahun without miss Kak Miza layak untuk ambil dividen ni. Ha, baru-baru belajar, dapatlah $4,000. Lepas tu dapatlah yang kali kedua, dapatlah $7,500. Lepas tu dapatlah $7,600. Banyak tak? Banyak tak? Ha, duit Malaysia dapat berapa ni? Ha, entahlah dapat berapa. Okay. Ha, lepas tu, tahun 2021 dapat $23,000 USD. Dapatlah $95,000. Okay. Duit yang ni Kak Miza beli lembu. Kak Miza beli lembu 8 ekor. Tahun 2019. Duit ni Kak Miza beli lembu 8 ekor. Kak Miza bayar $12,000. Separuh duit ni Kak Miza beli lembu tau. Korang tahu tak? Sekarang lembu tu dah jadi 30 ekor. Ah, lembu tu dah jadi 30 ekor dah. Dia beranak. Dan Kak Miza tak jaga pun. Kak Miza ada orang yang jaga lembu tu. Kalau nak suruh aku jaga, ha, memang taklah. Kak Miza masuk jumpa lembu tu buat konten je. Sebenarnya bukan aku yang jaga. Kak Miza ambil untung je. Ha, dan nanti bila korang dah join Forever bersama-sama dengan Kak Miza, bersama-sama dengan Al Ujab Circle, Kak Miza akan monitor duit kau. Kau jangan harap boleh pergi enjoy sangat-sangat. Nak beli emas aku okey. Tapi kalau kau nak beli handbag banyak-banyak, memang kau nak kena marah Kak Miza. jadi kan, tim Kak Miza, leader dia Kak Miza, dia nak beli handbag, dia mesti sembunyinya. Tapi kalau dia sembunyi pun aku nampak juga. tapi tak apalah. Satu handbag $14,000, satu kondo, satu handbag yang beribu-ribu, satu rumah, okeylah. Kan kalau kondo pun aku tak nampak, tiba-tiba nampak banyak handbag, dia memang nak kena marah lah. Faham? Ha, macam tu. Okay, Kak Miza akan ajar korang macam mana nak uruskan duit. Sebab kalau korang dapat duit banyak tapi korang tak pandai urus, duit juta-juta tu hilang begitu saja. Okay? Ha, okay. Lepas tu tahun ni, bulan 5 hari tu Kak Miza dapat $33,000 USD. Okay, total dapat $140,000 USD. Pernah tak founder produk Malaysia, dia bagi dividen setahun sekali banyak macam ni? Memang tak pernah lah kan? Banyak tak ni? Banyak tak ni? Banyak ke banyak sangat? Banyak ke banyak sangat? Banyak sangat. Okey, ni banyak sangat kan? Tapi nanti Kak Miza tunjukkan yang lagi banyak. Okey, so alhamdulillah daripada duit-duit yang Kak Miza dapat daripada Forever ni, inilah hasil dia. Okey, so beli kereta. Kalau beli kereta sebiji je, itu mungkin tutup-tutup. Tapi Kak Miza ada 5 biji kereta. Nah, tengok orang orang bisnes dia betul-betul berjaya dalam bisnes, tengok berapa biji kereta dia ada. Kalau setakat sebiji je tu, itu namanya buat marketing. Tapi kalau 5 biji, memang betul-betul berjaya lah. Tengok rumah dia. Tengok berapa ekar kebun dia beli. Kalau nak beli kereta ni senang je sebenarnya. Tapi nak beli rumah, nak beli kondo, nak beli kebun, yang ni perlukan financial statement yang sangat-sangat kukuh. Dan kalau korang nampak kawan-kawan korang beli rumah, beli kondo, beli kebun dengan duit bisnes dia confirm jadi. Okay? Ini Kak Miza tunjukkan bukti dekat depan korang semua sekali. Okay, apa yang Kak Miza dah beli daripada hasil meniaga Forever. Okay? Ini motor kapcai hijau kesayangan Kak Miza. Laju ni tau. Ini api boleh keluar sini tau. Bunyi dia memang bertentung lah. Macam tu. Okay. Ini income Kak Miza $790,000. Dan Kak Miza nak tanya dengan korang, korang suka tak kalau adik-beradik korang pun kaya raya macam korang juga? Kak Miza income $790,000 setahun. Adik Kak Miza income dia $787,000 setahun.
Ada berapa adik-beradik? 3, 5, 10? Kau bayangkan 10 adik-beradik kau tu semua buat forever, semuanya jutawan macam Kak Mizah, macam adik Kak Mizah. Bayangkan. Bayangkan. Kenapa boleh jadi jutawan adik-beradik? Sebab senanglah bisnes ni. Sebab boleh buat daripada rumah. Kan? Kalaulah adik Kak Mizah ni ada 4 anak kecil-kecil. Kau bayangkan kalau dia nak kena keluar rumah, macam mana nak bawa, nak uruskan anak dia tu? Kan? Okay. Yang ini kawan Kak Mizah, dia buat bisnes yang pinjam-pinjam loan, lepas tu tak boleh bayar loan, kan? Lepas tu dia lari pergi Riyadh buat bisnes makanan. Akhirnya badan dia gemuk sangat-sangat, kan? Lepas tu join forever sebab nak kuruskan badan, akhirnya terjutawan. Ini kereta yang dia bagi kat mak dia, ini kereta dia. Nampak tak? Total income dia berjuta dah ni. Dah lebih 2 juta, 3 juta dah daripada forever ni, tahu tak? Inilah beberapa kejayaan. Yang tadi Kak Mizah punya cek RM139,000. Yang ni berapa ni? Ni berapa ni? Boleh baca tak? Tiada pengalaman bina tim macam mana nak dapatkan rangkaian dan dapatkan 10K dalam masa terdekat. Untuk Fuad, okay, dia macam ni Fuad. Tadi Kak Mizah dah tunjukkan income Kak Mizah tau. Macam mana nak dapatkan income RM10,000 sebulan dalam masa terdekat, okay, dia macam ni. Kalau kita dapat RM10,000 bulan ni, lepas tu bulan depan turun, yang itu tak bagus. Jadinya kita bermula daripada kosong, okay, bermula daripada kosong, kita buat sampai jadi. Tak ada pengalaman bina network, Kak Mizah pun tak ada pengalaman. Okay, soalan Fuad nanti Kak Mizah akan jawab dekat hujung sebab memang ada slide khas untuk jawab ni. Okay Fuad, nanti Kak Mizah jawab. Okay, so yang ini, banyak tak ni? Banyak tak RM678,000 ni? Kak Mizah degree tau. Budak ni SPM je tau ni. Ini orang Sungai Ara ni. Ini orang Kuantan. Perempuan Kuantan, yang lelaki Sungai Ara. Kampung bekas tunangnya Mawi tu. Okay? Ini SPM je. Jadi kalau korang rasa alah Kak Mizah tu ada degree, bolehlah dia berjaya kat forever. Ini SPM. Kan? Kali pertama kita suruh dia sharing, mikrofon jatuh. Nangis je tahu. Tapi tengok, nampak tak? Ni belikan bapak dia jam rado. Ini rumah dia. Cantik sangat-sangat. Okay, dah ada. Rumah ada 2 biji. Kondo ada 1 biji. Kereta dia ada 5 biji. Dah bagi bapak dia kereta juga. Dan mak bapak dia tak kerja sebab dia sponsor. Dulu mak bapak dia ni jual burger, jual goreng pisang. Kan? Jadi dia berhentikan. Dia tak kasi mak bapak dia jual-jual tu. Dia suruh mak bapak dia duit rumah. Setiap bulan dia bagi duit. Okay, ini income budak kecil ni. SPM saja. Okay, yang ini adalah cek-cek daripada negara-negara luar. Kita bisnes international eh. Yang ni daripada Palestin. Yang ni daripada mana entah ni kan. Nampak tak? RM4,000. Yang ni RM31,000. Yang ni US. Dia dah 30 tahun buat forever. Yang ini daripada Morocco. Nampak tak? RM10,000. Kan? Yang ini daripada entahlah daripada mana RM10,000. Yang ini daripada France RM4,000. Yang ini daripada US RM9,000. Nampak tak? Ada yang bukan Kak Mizah seorang, bukan Malaysia je dapat tau. Satu dunia tau. Okay. Mana lagi? Kejap. Okay, ini yang tadi. Ini ada lagi. Apa perasaan korang kalau dapat cek besar macam ni? Ini dalam USD eh. Korang kira sini kalau dalam ringgit Malaysia. $500 kali 4 kali 5. Berapa 2 juta? Ni kali 5 lagi. Ni kali 5 lagi. Kan? Ini kali 5 lagi. Ini kali 5 lagi. Pernah tak jumpa company yang bagi dividen banyak macam ni? Pernah tak? Tak pernah kan? Jadi sekarang ni korang dah tahu dah business founder company yang yang korang buat sekarang ni tak bagi pun macam ni. Ini dividen setahun sekali tau. Bonus bulan-bulan lain tau. Jadinya apa nak kena buat? Ya Allah, tak adalah dekat company aku dividen ni. Banyaknya. Ini sampai 7 juta ni tau tak? Ini 7 juta duit Malaysia tau tak? Dan dia bagi setiap tahun tau. Ada company dah sampai dekat TTT tu. Kan? 1 juta satu kali dapat. Tapi dekat forever setiap tahun dapat. Allahu Akbar Kabira. Sebab tu Kak Mizah bersungguh-sungguh nak selamatkan ramai orang yang tengah buat bisnes yang memenatkan tapi tak untung tu. Okay? Kak Mizah tak kisahlah korang pandai ke, korang tak pernah buat networking ke, korang tak pandai cakap ke. As long as korang nak dan korang percaya dekat Kak Mizah dan korang dengar cakap Kak Mizah, ikut cakap Kak Mizah, insyaAllah Kak Mizah sanggup nak ajar.
Okey. Macam tu. Ini sifu kita. Sifu kita. Okey, dia dapat 630 ribu hari tu. Okey, dan ini dia punya transaction. Nampak 1 juta, 1 juta, 500 ribu. So total dalam masa 3 hari dapat 2.5 juta. Dan Kak Miza yakin dan percaya inilah Kak Miza punya dividen. Okey. Dalam 5 tahun lagi, tak sampai 5 tahun, insya-Allah Kak Miza akan dapat apa yang sifu dapat. Okey? Apa yang kita nampak, apa yang kita betul-betul nak, kita mesti dapat punya, insya-Allah. Okey. Dan yang ketujuh, dah habis dah. Okey, yang ketujuh, kalau kita nak buat income 10,000 sebulan hanya dari rumah, kita mesti ada mentor yang sanggup ajar kita setiap hari, dan setiap hari ada fresh ilmu, ada ilmu yang baru, ada ilmu yang fresh yang dia bagi dekat kita. Tanya dekat diri sendiri. Hari ni, kalau siapa-siapa yang tak buat forever lagi, adakah upline dia, adakah leader dia bagi ilmu yang baru setiap hari? Ataupun adakah leader dia push buat sale? Buat sale, buat sale. Maintain, maintain, maintain. Ha, kalau leader korang tak kreatif, tak bagi korang senyum, tak bagi korang ilmu yang best-best, kenapa nak tunggu lagi? Kan? Walaupun dia pergi beli jiwa. Biasa leader ni kalau dia tak pandai, leader yang tak pandai, tak ada ilmu, dia bukan tak pandai, tak ada ilmu, dia malas nak pergi cari ilmu. Malas nak baca buku. Sebab tu kena berdamping dengan leader yang sentiasa upgrade ilmu. Leader yang sentiasa baca buku. Ha, sebenarnya leader dia bukannya tak ada ilmu, dia pemalas nak cari ilmu baru. Faham tak? Jadi kalau korang berada dekat leader yang pemalas nak cari ilmu, yang suka suap-suap bagi handbag, bagi gelang, kan? Yang ini namanya beli jiwa. Siapa-siapa yang suka dibeli jiwa dia, ilmu dia tak banyak. Ilmu dia tak banyak. Faham? Ha, sebab tu leader-leader Kak Miza, ilmu alhamdulillah sangat banyak. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Kak Miza dan leader-leader yang Kak Miza dah train ni, okay? Semuanya rajin baca buku. Semuanya rajin betulkan. Betulkan dia. Semuanya rajin masuk ceramah agama. Tahu tak? Ha, dia tak cakap pun dekat Facebook, hari ni aku pergi ceramah agama. Tak. Tapi Kak Miza tahu. Okay. So ini syarat yang paling penting. Korang bayangkan kalau korang tak ada mentor yang bagi ilmu baru setiap hari, nanti korang nak kena cari ilmu tu sendiri. Nampak tak? Jadi macam mana korang nak fokus buat sale? Macam mana korang nak fokus kembangkan network? Kan? Dan bila kita belajar ilmu sendiri, kita terpaksa try and adjust. Ilmu ni boleh pakai tak? Ilmu ni boleh pakai tak? Tapi apa yang berlaku dekat Kak Miza, ilmu ni dah proven ada result. Ilmu yang Kak Miza nak ajar ni, ilmu yang Kak Miza dah ajar dekat korang semua Aliyah sekali, proven ada result. Proven ada result. Kan? Korang tak payah nak buat uji kaji dah. Okay? So, ini dia. Siapa tadi? Fuad? Korang tak, awak tak pandai. Tak pandai kan buat networking? Okay, sebenarnya kita dah ada sistem yang lengkap untuk buat networking. Dari segi dalaman dan luaran. Kita punya external skill. Dan kita punya internal skill. Ini dia. Ini bendanya. Ini yang Kak Miza akan ajarkan dekat korang. Ini nama dia sistem 933. 9 nilai, 3 misi, 3 visi, 3 plan. Plus, ini yang korang akan dapat bila korang join Alujab Circle. Pastikan join Alujab Circle Kalau korang tak join Alujab Circle, benda ni tak ada. Ini, mind mapping ni, mapping ni dah siap sedia dah flow ni. Korang join je ahli biasa nak buat apa. Kalau orang tu join sebagai user, nak buat apa. Kalau dia nak buat bisnes, nak kasi apa. Nak ajar apa. Telegram dia apa. Nak cakap apa. Nak bagi mesej apa. Semua dah ada. Fuad and all yang tak pandai buat networking. Fuad ni team win kan? Okay? Siap dah flow ni. Siap dah SOP ni. Korang tinggal ikut je. Yang jadikan korang tu lambat sangat nak sampai 10,000 sebab kau tak kosongkan gelas, kau tak dengar cakap. Sebelum ni buat business trading, nak buat networking tak reti, lepas tu pergi buat cara sendiri, tak jadi-jadi. Jadi, Fuad and all, dengar sini baik-baik. Kalau nak cepat dapat RM10,000 dan RM10,000 tu sentiasa naik dan naik dan naik dan naik, kosongkan gelas, ikut sistem yang Kak Miza dan leader-leader AUC ajarkan.
Okay, dan dengar sini baik-baik. Ini special untuk yang join Aljab Circle sahaja. Korang akan belajar bukan setakat belajar buat networking sahaja, tapi kita akan ajarkan juga buat B2C, which is business to customer. Macam mana nak cari pengguna menggunakan teknik tunggu. Tak payah pergi gegar pintu. Hey, buka pintu, aku nak jual forever ni. Tak payah. Okay? Dan teknik tunggu ni mesti free marketing. Kita akan gunakan YouTube marketing, Google My Business, Google SEO, WhatsApp, Telegram, FB, name listing. Okay? Dan yang kedua, kita akan ajarkan teknik B2B, business to business. Yang ini kita guna teknik tangkap. Tangkap. Bukan tunggu eh. Tangkap. Kita gunakan name listing, kita gunakan FB free marketing, tapi untuk yang ada bajet, kita akan ajarkan ABS juga. Kita akan ajar juga macam nak buat TikTok. Kita akan ajar juga macam nak buat IG marketing. Okay, dan copywriting, image, video semua ready. Korang hanya tinggal adjust CTA dan terus boleh guna. Dan semasa sesi closing dan menjawab-jawab PM, Kak Miza dan semua leader-leader Agile Circle, kita orang dah sediakan skema jawab PM dan kita orang train korang NLP dan magnet rezeki. Kau jangan cakap NLP ni sesat pula eh. Tadi Kak Miza dah kena dah. Kan? Suka hati dia je. Kak Miza belajar NLP dengan master trainer kan? Yang dia ustaz. Kak Miza belajar NLP dengan Ustaz Hamka. Dan semasa Kak Miza belajar NLP, Kak Miza belajar Ustaz Hamka, dia masukkan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran, okay, yang boleh kita gunakan untuk kita berhadapan dengan prospek, berhadapan dengan downline, berhadapan dengan semua orang. Saya sedang buang segala air ni. Harap sucilah gelas saya. Amin. Amin. Okay. So Kak Miza nak tunjukkan dekat korang Telegram kita punya library. Okay. Untuk copywriting. Untuk ambil copywriting video gambar. Okay. Ini dia. IUC Forever Lover tau. Kalau orang tu kita nak bagi dia produk. Kita nak bagi set gout ke apa benda kan. Jadi ini dia. Okay, pergi masuk dekat buku nutrisi. Okay, orang gout nak kasi apa? Orang kecil mana nak kasi apa? Orang gemuk nak kasi apa? Nampak tak? Dah ada jawapan dah. Tak perlu nak fikir. Okay, lepas tu kita nak bagi testimoni produk. Kalau orang eczema nak testimoni ni apa? Lepas bagi produk, kita nak kena bagi testimoni. Ini testimoni dia. Okay, lepas tu kalau orang tu kita nak ajak dia buat bisnes. Nak ambil testimoni engineer, testimoni lawyer, testimoni cikgu, testimoni pengemis. Testimoni suri rumah kita boleh ambil dekat sini. Lepas tu kalau orang tu cakap, tak nak lah, mahal lah Kak Miza yang ni, nak jawab apa? Tak perlu tanya, leader pun boleh jawab. Okay, so macam nak jawab dia, kita dah sediakan dah jawapan dia. Korang pernah tak jumpa satu team yang bagi tools yang lengkap macam ni? Pernah tak? Pernah tak jumpa? Kau tahu tak kenapa Kak Miza prepare ni sebenarnya? Kak Miza ni bekas engineer tau. Jadi seorang bekas engineer, kalau dia nak buat kerja, dia kena ada SOP. Daripada mula sampai habis. Dan kau nak kena, seorang engineer ni, dia tak boleh buat kerja kalau tak ada sistem. Jadi kau jangan suruh aku buat kerja yang tak ada sistem. Memang tak boleh. Senang tak? Senang tak? Puan, senang tak? Senang ke senang sangat? Semua dah ada dah, tinggal buat dah. Kan? Kalau benda ni semua dah ada, tapi kau tak boleh juga nak buat, siapa yang silap? Siapa yang silap? Diri sendirilah kan. Punyalah Kak Miza, Kak Wani, Kak Lila, Kak Azhar, Kak Su, Kak Mia. Kan? Leader-leader, manager-manager itu ni bagi banyak-banyak dekat korang kan. Korang tak guna. Silap sendirilah. Okay? So, Alhamdulillah. Alright. So, Kak Miza harap Kak Miza dah jawab dah soalan Fuad. Okay? Tak pandai lagi bagus daripada memandai-mandai. Okay? Dengar sini. Tak pandai lagi bagus daripada memandai-mandai. Kak Miza punya pengalaman, kalau orang tak pandai ni, dia ikut je cakap. Tapi kalau orang ni, dia kata dia tak pandai ni, tak pandai tu, kan, tapi dia tak ikut cakap, yang ni memandai-mandai nama dia. Kan, jadi orang yang tak pandai, orang yang memandai-mandai, Kak Miza ajar je. Jadi Kak Miza and all AUC leader memang bersabarlah sangat-sangat. Okay, ini yang korang akan dapat bila join forever. Okay, now Kak Miza nak tanya. Dah faham dah macam mana nak untung sebulan RM10,000 daripada rumah? Dah faham dah? Dah nampak dah?
Dah nampak kenapa tak untung RM10,000 sebulan daripada rumah? Dah faham macam mana nak untung RM10,000 sebulan daripada rumah? Siapa yang dah faham, dah jelas, boleh cakap jelas. Siapa yang belum faham, cakap dia belum faham dan boleh tanya soalan kat Kak Miza. Kak Miza bagi tahu. Dan kesimpulannya, macam mana nak buat untung RM10,000 sebulan hanya dari rumah adalah korang kena jadi macam budak ni. Ni akak lawyer dengan akak dengan abang engineer. Mula-mula RM4,000, RM5,000. Lepas tu naik jadi RM5,000. Yang ini dia orang yang sangat-sangat educated. Ada master pun yang anak Hanis ni tau. Tapi kenapa dia berjaya dekat Forever? Sebab dia kosongkan gelas. Dia dengar cakap Kak Miza. Dia buat apa yang Kak Miza suruh without cakap ah pun. Okay, jadi 2 tahun je dia buat Forever ni. Dah dapat RM100,000 dah untung. Nampak tak? Okay, lepas tu boleh jadi macam Kak Azhar. Yang ni tim-tim pergi Cancun hari tu. Nampak banyak kan? Ini dulu Kak Wahar je. Husband dia ni 5 kali sehari pergi surau. Baca Quran kat surau. Suara sedap sangat-sangat. Kan? Dah fokus akhirat dah sangat ni. Okay, banyak tak? RM15,000, RM21,000, RM16,000, RM20,000, RM18,000, RM15,000. Total RM200,000 setahun. Okay, nyanyi kat surau je. Kita orang tak cakap ngaji. Kita orang cakap nyanyi. Yang ini yang sembelit. Nak join Forever sebab nak pakai produk dia sembelit. Lepas tu anak dia cancer. Tengok apa jadi dekat Rawani ni. Nak tak income macam ni? Yang ini dua-dua ni kerja gaji hakiki, kerja yang profesional tau. Dia kerja kat oil and gas company tau. Manager tau. Dua orang ni gaji dekat RM40,000 tau. Tapi kenapa sanggup tinggalkan RM40,000 sebulan untuk fokus Forever? Kenapa? Sebab dekat Forever untung lagi banyak. Kau bayangkanlah, ni orang pandai tau. Kalau korang tak apa-apa nak pandai sangat, ini korang punya guideline tau. Ini orang pandai, yang ni graduate daripada UTP, yang ni graduate daripada German Mechanical Engineering. Ni geng Kak Miza Mechanical. Yang ni Chemical Engineering. Yang ni Mechanical Engineering. Okay? Jadinya gaji RM40,000 sebulan boleh berhenti kerja buat Forever, kan? Takkanlah kita yang gaji RM3,000 sebulan ni nak tunggu gaji kita. Sebab tu kena buat Forever. Okay? So, macam mana sebenarnya nak dapatkan income RM10,000 sebulan daripada rumah? Inilah tadi yang Kak Mira cakap. Kena pilih company yang ada banyak produk. Kena pilih company yang produk terdesak dan mesti guna setiap hari. Lepas tu harga produk mesti murah. Lepas tu company tu tak letak syarat yang pelik-pelik. Lepas tu distributor mesti lebih untung daripada company. Lepas tu company mesti sediakan dividen tahunan. Dan mesti ada mentor yang sentiasa bagi ilmu baru dan fresh setiap hari. So macam mana nak dapatkan tujuh syarat ni? Macam mana nak dapatkan tujuh kriteria ni? Senang je. Okay, senang je macam mana nak dapatkan tujuh kriteria ni. Okay, fokus berniaga dekat Forever. Okay, kita kongsikan manfaat botol kuning ni kepada manusia. Okay, macam mana nak dapatkan income RM10,000 sebulan dan hanya dari rumah? Kena buat bisnes Forever bersungguh-sungguh dan fokus hanya Forever sahaja. Sebab bisnes lain, dia tak bagi keuntungan yang banyak macam Forever. Okay, so macam mana nak daftar ahli? Okay, nak daftar ahli, ada dua jenis keahlian. Ahli biasa bayar RM90. Okay. Discount dapat, ahli biasa dapat discount 5% saja. Boleh berniaga dekat 3 negara. Okay. Yang ni dapat discount 5%. So korang akan dapat voucher RM90. Dapat apps, dapat guru support. Dapat basic online and offline marketing training. Okay. Yang paling bagus, join ahli VIP. Sebab ahli VIP ni dapat discount 30%. Boleh berniaga dekat 160 poin-poin negara. Yang ni 3 negara saja. Dapat murah harga AVG ni RM72. Dia tak ada yuran tahunan. Korang dapat produk nilai yang banyak. Dapat free voucher juga RM90. Dia tak ada minimum order. Dia tak ada maintenance. Dan yang nak daftar terus ahli VIP, korang akan dapat apps dan website dengan nama sendiri. Dan website dan app nama sendiri sangat-sangat mahal. Lebih RM5,000 nilai dia. Tapi korang dapat free kalau korang jadi ahli VIP. Okay, dan korang akan dapat advanced coaching online and offline marketing daripada Kak Miza dan all AUC leader. Dan bestnya bila korang jadi VIP, korang close satu VIP, korang akan dapat duit dekat-dekat RM500. Okay. So, untuk yang nak daftar ahli biasa, Kak Miza ada special offer untuk korang hari ni. Bayar RM90.
So Kak Miza akan bagi e-book ni percuma. E-book ni harga dia harga dia RM79. Tapi Kak Miza nak bagi percuma. Korang baca e-book ni, korang akan rasa selamat. Sebab korang akan belajar macam mana nak elak kena scam. Macam mana nak pilih bisnes supaya buat je bisnes terus untung. Okay. So akan dapat fee voucher RM90. Macam tu. So e-book ni untuk 5 orang pertama sahaja. Siapa yang lambat daftar esok, kan kita tak bagi e-book ni. Okay, lepas tu yang ni special promotion untuk hari ni juga. Okay, completekan VIP sepatutnya bayar RM1,800. Tapi korang just perlu bayar RM1,473 sahaja. Dan korang jimat RM382, korang akan dapat produk. Free gift ni dah tak ada dah. Okay, lepas tu korang akan dapat produk. Korang akan dapat e-book yang RM79 ni. Dan ini e-book mahal. Ini e-book sangat-sangat mahal. Kak Miza nak belajar ni, Kak Miza bayar RM3,000. Okay, macam mana nak close 100 agent dalam masa sebulan dan setiap bulan. Dan yang ini adalah teknik free marketing. Okay. So Kak Miza nak bagi 5 orang yang terawal sahaja join for join sebagai VIP hari ni. Kalau kau join esok VIP tak dapat benda lah ni. E-book ni sangat-sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Okay. Khas untuk korang semua sekali yang daftar VIP hari ni. Okay. Alright. So Kak Miza dah nak habis dah. Siapa yang sekarang ni dia tengah pegang kepala dia? Dia tengah murung. Saving dah habis. Tak ada duit nak beli susu anak. Hutang along. Tak ada duit nak bayar kereta. Suami lari. Suami penagi dadah. Suami buat hal ada affair. Siapa yang sedang diuji? Tak kisahlah apa-apa ujian pun. Kan? Tengah pegang kepala ni. Allahuakbar. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Okay. So sebenarnya Kak Miza nak bagi tips macam mana kita nak keluar dengan cepat. Daripada semua persoalan dunia kita ni. Caranya senang aja. Okay. Korang kena buka surah Nuh. Korang kena baca ayat daripada 10 sampai 12 dan buat. Allah cakap dalam surah Nuh ayat 10. Okay. Sehingga aku. Okay. Pohon ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Buatlah apa cara pun untuk minta maaf. Istighfar, solat sunat taubat, solat sunat tasbih. Ini beberapa cara nak minta ampun. Sebenar-benar ampun dengan Allah. Dengan Tuhan kita. Okay. Yang belum, yang bukan Muslim, buat cara korang. Korang kena minta maaf. Dah lah nak minta rezeki banyak-banyak. Lepas tu kau buat salah dengan Tuhan kau. Memang tak dapatlah rezeki tu. Itu konsep dia. Okay. Ini free tips untuk korang semua sekali. Lepas tu, lepas minta ampun dengan Tuhan kamu. Kan? Apa yang seterusnya? Ayat 11. Sekiranya kamu berbuat demikian. Sekiranya kamu pergi minta ampun. Bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Allah akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu. Ini janji Allah. Ini bukan janji Kak Miza. Okay. So korang buatlah. Korang buat dengan seikhlas hati dan janji dengan diri sendiri. Ya Allah, lepas aku keluar daripada persoalan aku, daripada masalah aku ni, aku janji aku akan tetap bertaubat. Aku akan tetap buat tahajud. Aku tetap buat semua yang aku buat sekarang ni. Tolong jaga aku, Ya Allah. Supaya aku tetap buat apa yang aku buat ketika aku belum senang ni, Ya Allah. Cakap macam tu. Kau jangan, kau jangan waktu susah, waktu menderita je kau banyak-banyak tahajud kan. Lepas tu dah dapat banyak duit, kau lupa. Ini Kak Miza ingatkan diri Kak Miza sendiri. Dan sebab tu Kak Miza doa setiap hari, Ya Allah, tolong pegang hati aku, Ya Allah. Supaya aku sentiasa ingat kepada kau, selalu syukur, selalu improve ibadah aku, Ya Allah. Doa yang awal-awal Kak Miza baca tadi tu, korang kena amalkan. Lepas tu Allah cakap apa? Dan ia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta. Dahlah dia turunkan hujan lebat. Lepas kita bertaubat, bersungguh-sungguh. Allah bagi kita hujan lebat. Lepas tu Allah turunkan bagi banyak harta. Serta anak pinak. Anak pinak ni mungkin downlines. Mungkin anak yatim. Mungkin banyak buka cawangan bisnes. Dan ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman. Serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Allahu Akbar. Okay. So, peringatan keras kepada yang sedang diuji. Paksalah diri kita untuk buang semua dosa-dosa yang kita tengah buat sekarang ni. Kalau solat lambat-lambat, awalkan. Kalau solat, kalau Al-Fatihah macam tak betul, betulkan.
Kalau aurat belum tutup sempurna, tutuplah. Kau nak tunggu apa? Nak tunggu mati ke baru tutup sempurna? Ha, kalau perasaan nak jadi baik tu datang sekarang, cepat-cepat terus buat. Sebab kalau kita cakap nantilah pakai tudung, nantilah pakai nantilah pakai stokin, nantilah pakai ini, nantilah pakai tu, dia akan jadi delay, delay, delay. Takut-takut nanti waktu mati je kita tutup aurat sempurna. Takut-takut nanti waktu mati je kita tak boleh isap rokok dah. Ni siapa yang isap rokok ni? Berhenti rokok sekarang. Ah, siapa yang pergi clubbing? Berhenti. Siapa yang minum arak? Berhenti. Siapa yang isap dadah? Berhenti. Okay, dan pergi dekat Kak Mizah punya TikTok. Kak Mizah ada tips macam mana nak keluar daripada tabiat yang tak best. Okay, so alhamdulillah Kak Mizah rasa Kak Mizah dah sampaikan yang apa yang Kak Mizah sampaikan. Okay, so Kak Mizah nak pesan sekali lagi, kalau apa yang korang buat sekarang ni, korang buat bisnes, korang tak gembira sebab founder je yang kaya. Korang buat bisnes, upline sailang korang, curi downline korang. Korang tak gembira. Korang buat bisnes, kena pairing, kena matching, kena maintain. Korang tak gembira. Korang buat bisnes, lepas tu kena beli MOQ berpuluh-puluh ribu. Korang buat bisnes, korang tak gembira sebab apa? Sebab produk dah expired. Korang buat bisnes, korang tak gembira sebab apa? Sebab tak kaya-kaya. Dan sekiranya korang sekarang ni tengah kerja, lepas tu nak berhenti kerja, tak dapat-dapat, jadi korang tak gembira. So apa yang Kak Mizah nak pesan sekarang ni, kalau korang tak gembira sekarang ni, tukarlah, join Forever bersama Al Ujab Circle. Jadilah bos sendiri. Dan dekat Forever bersama-sama Al Ujab Circle, Kak Mizah akan bawa korang semua sekali pegang mission 2455 kuat-kuat. Dan kita akan sampaikan kepada orang lain juga mission 2455 ni. So mission 2455 ni adalah mission yang sama dalam surah An-Nur, surah ke-24 ayat 55. Sebab tu kebanyakan leader AUC, flat number dia 2455 sebab kita nak ingat, oi, aku ni pegang mission 2455 dan aku nak sebarkan mission 2455 ni kepada orang lain. Kan? Jadi siapa yang nak sama-sama pegang mission 2455 dengan Kak Mizah? Kan? Jadi mission 2455 ni adalah kita sewaktu hayat kita ni, hidup kita ni, kita nak jadi jutawan yang paling banyak bagi manfaat dan mati nak masuk syurga tanpa hisap. Ada 9 sahabat Rasulullah dijamin syurga dan 9 orang ni semua kaya. Kan? Kenapa kau pergi percaya orang cakap nak masuk syurga kena miskin? Okay, ini mission yang Kak Mizah pegang dan Kak Mizah akan bawa korang semua sekali pegang mission 2455 ni. Jadi siapa-siapa yang nak fight mission 2455 ni, inilah tempat korang. Sinilah korang kena berjuang. Sinilah korang kena bergembira sama-sama dengan kita orang. Okay? So, produk dah power, insentif best, training mahal free, guide daripada mentor-mentor jutawan pun free setiap hari. Kau tidur, kita ketuk. Kau lari, kita kejar. Siapa yang Kak Mizah kejar, Kak Mizah ketuk di tiap hari. Ada tak orang tu kat dalam sini? Terima kasih Kak Mizah remind. Terima kasih Kak Wani ketuk saya. Terima kasih Kak Wani muncul dalam mimpi saya bawa getafan. Terima kasih Kak Lila, terima kasih Kak Azhar, terima kasih Kak Su kan? Alhamdulillah, Allah izin untuk semua leader AC ni memang kuat semangat dan penyabar sebab kita orang dah janji, aku nak kau kaya, aku nak kau gembira, aku nak kau sihat. Okay, so join Forever bersama Al Ujab Circle. Kita akan bagikan e-book percuma ni untuk yang daftar ahli biasa. Okay, dan ahli VIP bayar RM1,473, kita akan bagi e-book lagi special. Okay, so sampai sini dulu. Kak Mizah serahkan korang semua sekali kepada Allah yang Fatah, Allah yang membukakan hati korang semua sekali untuk terima dan yakin 100% dengan Forever ni. Lalu terus join Forever bersama Al Ujab Circle. Lepas ni terus contact siapa yang bagi link dan daftar ahli biasa ataupun ahli VIP untuk redeem hadiah istimewa daripada Kak Mizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya hidup kita penuh keajaiban. Bye-bye. Win, mic, wait, mic. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Kak Mizah. Dah selesai dah sesi perkongsian kita. So, macam mana you all rasa? Terbakar, hangus, rentung? Hangit, panas? Okay, kita bagi api banyak-banyak pada speaker kita hari ni lah. Tanda tepukan gemuruh kan? Kalau tepukan. Siapa dah hijau? Okay, ada apa-apa lagi yang korang rasa belum jelas nak tanya, boleh ambil peluang tanya sekarang. Okay, mana-mana yang rasa macam ada lagi kurang jelas ni, ada lagi rasa macam terbuku di hati,
Okay, kita luahkan terus hari ini. InsyaAllah kita akan jawab. Okay, sementara kalau ada soalan yang korang nak tanya tu, we nak summarizekan apa yang Kak Miza dah bagi tahu tadi. Okay, mungkin ramai yang tertanya-tanya kan, yang dah dapat idea dah sekarang ni, macam mana cara untuk kita nak jana keuntungan lebih RM10,000 dan ke atas. Ada 7 cara Kak Miza kata kan. So kita check balik, kita semak balik kan, kalau sekarang ni kita tengah buat, kita tengah berjuang dekat bisnes ataupun kita tengah berjuang dekat satu platform yang tak ada 7 ciri ni. Ha, check balik. Belum terlambat untuk kita bertaubat. Okay, kalau yang ada yang tertinggal point tadi, sila salin sekarang dengan cepat. Yang pertama Kak Miza cakap tadi, okay, kena pastikan syarikat itu ada banyak produk supaya senang kita nak jual. Yang kedua, mesti produknya adalah produk rangkaian produk terdesak yang orang boleh gunakan setiap hari. Jangan orang guna waktu setahun sekali saja, ujung tahun saja kan, nanti sales kita pun sendu. Okay. Yang ketiga, pastikan produk yang kita jual tu harganya mampu milik. Okay. Dan kualiti dia mesti power lah, supaya boleh dapat repeat order setiap bulan. Okay, kalau agak-agak kita meniaga susah nak dapat repeat order, tengok balik, boleh-boleh kita perbaiki balik. Yang keempat, pastikan bisnes yang anda tengah buat sekarang tak ada syarat membebankan untuk dia nak bayar kita bonus. Kalau dia letak syarat A, B, C sampai Z tu, tak payahlah. Kita nak buat benda yang membahagiakan, yang fun-fun saja kan. Tak nak pening-pening kepala, stres nanti kan. Okey, yang kelima, pastikan distributor ataupun anda mesti boleh untung lebih banyak daripada syarikat atau founder. Yang ini memang tak ada lah kan. Biasanya founder akan dapat lebih kan. Jadi fikir balik, kita yang berniaga, kita yang punya tenaga, kita nak untung lebih. Okay. Yang keenam, pastikan company yang anda sedang berjuang sekarang ni ada beri dividen tahunan. Bukan kita simpan duit dalam bank je dapat dividen kan. Yang kita berniaga setiap hari ni pun kita nak ada dividen tiap tahun. Okay, maknanya tiap tahun ekstra tau. Bukannya tiap-tiap bulan yang kita berjuang berniaga ni lain, yang dividen tahunan. Okay, dan yang terakhir sekali, kena pastikan mentor kita tu, okay, boleh sentiasa guide kita dan beri ilmu yang baru dan fresh setiap hari. Barulah kita punya skill up to date kan. Sekarang dah tahun 2022, kita punya skill masih zaman dulu-dulu kala kan. Jadi kalau ada ketujuh-tujuh ni, insyaAllah, okay, untuk menjana RM10,000 income sebulan itu akan berlaku lebih cepat. Jadi jom kita check balik, kita reset balik, okay? Kalau katakan ada kekurangan daripada 7 ciri itu, masih sempat lagi untuk kita tukar yang lain, okay? Dan yang basic sekali untuk kita reset tadi, Kak Miza kata apa? Kita kena amalkan dan baca surah Nuh ayat 10 hingga 12. So kita reset dari dalam. Barulah senang lancar dekat luar. Okay. Alright. So alhamdulillah kita dah selesai. Tahniah kepada 72 manusia-manusia ajaib yang masih lagi setia dalam majlis ilmu ni. Kan, insyaAllah, insyaAllah segala hajat. Okay, ada soalan nampak kayanya eh. Kak Miza, soalan daripada Farah Daud. Saya ada masalah fear untuk tonjolkan diri sebab saya tengok orang bisnes mesti tonjolkan diri. Boleh ke saya buat bisnes? Okay, sorry, ini bukan bukan isu Farah saja tau. Sebenarnya ramai orang macam ni, Kak Miza pun sama. Sebab tu tadi Kak Miza ada tunjukkan mapping yang 933 tadi tu untuk kita mengatasi ketakutan. Kenapa kita takut? Kenapa kita takut? Kita takut sebab kita tak reti. Faham? Kita takut sebab kita tak reti. Kalau kita ada ilmu, kita boleh jawab semua soalan orang. Agak-agak aku takut tak? Tak takut. Kenapa Kak Miza hari ni berada dekat depan? Berani cakap dekat depan korang. Ini depan mata Kak Miza ni, yang senyap-senyap ni. Ini ada founder.
ada yang buat sale 10 juta, ada leader MLM, top leader MLM ni, ada ni yang senyap-senyap ni. Dia biasanya orang yang senyap ni, dia sedang memerhati dan dia kalau dia buat, dia akan buat betul-betul. Ya. Yeah. Ni depan mata Kak Miza ni. Ha, kan? Kenapa Kak Miza berani ke depan? Sebab Kak Miza ada ilmu, Kak Miza ada kefahaman. Kenapa Kak Miza ada ilmu dan kefahaman? Sebab Kak Miza rajin masuk kelas, Kak Miza rajin baca buku, Kak Miza rajin siasat. Faham? Jadi Farah, Daud dan semua orang yang tak berani. Korang bukan takut, korang belum berani. Jadi macam mana nak jadi manusia yang berani adalah dengan cara cari ilmu, belajar dengan orang yang ada ilmu, belajar dengan orang yang berani. Okay, nanti dah join Al-Ujab Circle, Kak Miza bagi tahu. Selebihnya, selain daripada ilmu dan kefahaman, kenapa orang tak berani? AUC dia tahu. AUC dia tahu kalau dia tak berani tu kenapa. Jadi korang kena join AUC, nanti Kak Miza akan bagi tahu. Dah join AUC, nanti tanya dengan apply masing-masing. Kenapa selain daripada ilmu dan kefahaman, apa lagi punca yang menyebabkan kita belum berani? Okay? Okay, Win. Ada satu lagi tu sambungan Kak Miza. Saya tak pasti boleh konsisten untuk bisnes ni sebab sebelum ni saya tak konsisten. Memang ramai orang yang tak konsisten. Macam mana kau nak konsisten kalau untung pun ciput-ciput? Founder lagi kaya daripada founder sangat-sangat kaya. Dia gunakan kau. Kan, dah tak bagi dividen, tak bagi cuti-cuti. Yang dia tahu buat sale. Macam mana kau nak konsisten? Cuba kalau kau berada dekat company yang bagi cuti 2 kali setahun, dapat honeymoon, dapat jacuzzi. Ha, dapat order makan setiap 24 jam boleh order makan. Kan? Cuba kau berada dekat bisnes yang bisnes tu daripada syurga. Agak-agak nak konsisten tak? Agak-agak nak konsisten tak? Bagus soalan ni. Aku suka. Ha? Agak-agak kalau bisnes tu datang ni daripada syurga, kau nak buat dengan konsisten tak? Mestilah nak kan? Ha, jadi nanti tulis dekat AB. Kenapa ramai orang tak konsisten? Sebab founder tak bagi untung betul-betul dekat kita. Faham? Ha, ada lagi soalan menarik? Suka soalan ni. Income pun tak banyak kan? Ha, bayar cukai pun tak banyak, bayar zakat pun tak banyak. Sebenarnya kenapa kau tak konsisten? Sebab kau tak gembira. Tapi bila dah buat forever, kau tak konsisten, maksudnya kau tak masuk kelas, kau tak kosong ke kelas, kau tak dengar cakap apa kau. Sebab dekat forever ni, tempatnya siapa join forever, siapa ikut cakap, confirm jutawan. InsyaAllah. Okay? Ada lagi soalan? Bagus soalan ni. Setakat ni tak ada lagi, belum ada. Ada lagi ke? Yang masih menaip ke? Kalau tak sempat type, boleh buka mikrofon dan boleh cakap je. Macam mana lagi kita nak minat bisnes ni? Ini sama je jawapan dia. Kita akan jadi minat kalau kita berjaya, kalau kita ada result. Okay? Minat ni dia datang nombor 2. Bila kita nampak dengan jelas, oh memang tak ada, bisnes ni memang transparent, dia tak menindas orang, dia memang menguntungkan orang, dah ramai jadi jutawan, silaturahim dia baik, sama-sama buat bisnes dengan gembira, sideline dengan sideline pun gembira, tak ada sailang-sailang, tak ada curi-curi, tak ada benda-benda yang tak best. Jadi dari situ dia akan datang minat. Kenapa? Kami nak tanya, ini Farah, kau dah kahwin ke belum? Farah dah kahwin ke belum, Farah? Belum. Belum kahwin? Ada boyfriend tak? Tak ada. Alamak, tak ada boyfriend. Okay. Tak ada tak? Belum ada. Kak Miza nak bagi contoh Orang-orang yang dah kahwin ni, kan? Adakah kita berkahwin ni, pasangan kita, suami kita ni, kita terus minat? Biasanya pasangan kita ni adalah orang yang kita benci. Hai, benci betul. Menyampah lah dia ni. Asyiklah halu je depan mata aku kan. Orang yang kita benci-benci, tak suka, tahap dewa tu lah akhirnya jadi laki kita. Kan? Kenapa kita tak suka dekat suami kita tu? Sebab kita tak faham lagi dia. Oh, rupanya dia ni romantik. Oh, rupanya dia ni diklaim bagi soalan matematik. Oh, rupanya dia ni romantik. Kat raya dia bukan ditulis, kawan-kawan dia sign. Oh, rupanya dia ni romantik, bujuk aku bagi gelang, bagi cincin. Ha, kan? Nampak tak? Sebenarnya kita bukannya tak minat. Kita bukannya tak minat tadi tu. Kita bukannya tak cinta.
Kan? Kita belum faham je. Jadi kita kena ada ilmu, kita ada kefahaman untuk kita mencintai Business Forever ni. Nanti kita akan terlalu cinta dekat Business Forever ni sampai kita akan cakap, Ya Allah, inilah platform, inilah tempat aku, inilah rumah aku sampai hujung nyawa aku sebelum aku masuk syurga tanpa hisap. InsyaAllah. Okay? Alright. Okay. Alhamdulillah. Okay Farah, dah puas hati dengan jawapan tu. Sebenarnya Kak Wi nak tambah sikit lah bab macam mana nak minat tadi tu kan. Memang betul. Okay, sila. Sebenarnya kan Farah and all yang masih lagi rasa macam mana aku nak jatuh cinta dengan bisnes ni kan. Macam mana aku nak minat dengan bisnes ni. Okay. Sebenarnya dekat Forever ni kan ada dua cara kita nak bercinta dengan bisnes ni. Yang pertama, sama ada kita bercinta dengan produk dia ataupun yang kedua, kita bercinta dengan reward dan apa yang bisnes ini boleh bagi pada kita. Nanti korang akan nampak tau. Sebab masa Kak Win mula-mula mendengar tentang bisnes ni, Kak Win pun macam Farah lah kan, first time sangat skeptical. Dengar telinga kiri, keluar telinga kanan kan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, keluar masuk, keluar masuk je kan. Tapi bila sampai bab keunikan yang tak ada pada bisnes lain, okay, hanya ada di Forever yang menyebabkan Forever bayar bonus paling tinggi di muka bumi ni, itu yang buat kau rasa macam, alamak, aku dah jatuh cinta. Macam tu kan. Kadang-kadang ramai orang tak suka dengan apa yang ada, tapi kita akan jatuh cinta dengan apa benefits yang kita akan dapat daripada bisnes tu. Macam Kak Miza cakap tadi kan, kalau kita dah merasa macam-macam rewards yang diberi, takkan kita tak jatuh cinta, takkan kita tak minat dan takkan kita tak konsisten. Kalau bisnes ni bagi kita income bulanan RM10,000, bagi lagi extra cash untuk beli kereta, bagi lagi dividen tahunan, bagi lagi cuti-cuti bernilai RM50,000, bagi lagi itu, bagi lagi ni, nak konsisten ke tidak? Kan? Mana nak dapat? Sebab kalau kita bekerja di luar, nak bekerja puluh-puluh tahun belum tentu lagi nampak dapat income sebegitu, dapat cara hidup yang sebegitu. Itu cara Kak Win bercinta yang pertama dengan bisnes ni lah. Mula tak minat pun kan, benci pun, tak suka pun kan, menolak sungguh-sungguh. Tapi bila nampak itu, Masya Allah, tak ada kat tempat lain. Itu yang pertama. Yang kedua je, Kak Win bercinta dengan produk je. Tak sengaja bercinta dengan bisnes dulu, tiba-tiba bila pakai produk, satu persatu masalah kesihatan yang doktor sahkan tak boleh sembuh. Doktor kata you seumur hidup lah makan itu painkiller. Kan, so kita pun tak ada harapan dah, rasa macam dah doktor kata tak boleh sembuh, apa lagi kita nak harapkan kan. Tapi masya-Allah kan, doktor tu siapa? Quran kata setiap penyakit ada penawarnya. Kan, tapi kita ni terhilaf. Kita percaya kata-kata manusia itu lebih lagi kan. Kita kurang mengkaji. Rupanya Allah janji ada penawar dia kan. So bila tak sengaja gunakan produk, sebab bila kita jadi ahli VIP tadi, kita dapat produk tau. Dapat produk. So boleh terus pakai untuk diri sendiri. Tak sengaja, satu persatu masalah hilang. Semakin sembuh. Sakit-sakit tak ada. Painkiller dah tak makan, kan, dah jadi happy-happy dah kan, jadi tak sengaja bercinta. Jadi Farah dan sesiapa yang masih lagi rasa ragu-ragu kan, kena sertai dulu, okay, rasa keberkesanan produk, rasa apa yang Forever ni boleh bagi pada anda, automatically korang akan jatuh cinta gila-gila babeng punya. Okay, alright. Jadi kalau kita nak bercinta, kita nak jatuh cinta, nak kaji, kita tak boleh daripada luaran je, kita kena masuk. Macam apa yang Kak Miza buat, dia masuk Forever ni bukan sebab nak bercinta dengan Forever, sebab nak selamatkan takut adik dia kena tipu. Kan, kali bila dah masuk, kaji habis-habis, gali habis-habis, korek habis-habis pakai jentolak, tak jumpa apa yang tak betulnya kat Forever ni. Satu je benda yang tak okey kat Forever ni. Tak buat tak dapat. Itu je. Lain daripada tu tak ada. Alhamdulillah. Jadi kalau anda tak percaya apa yang Kak Win cakap, apa yang Kak Miza cakap, apa yang testimoni kita sebut tadi, Kak Lila cakap kan, tak percayalah aku diorang ni kan. Okay, masuk, welcome, dipersilakan untuk kaji dan tengok sendiri apa yang kita orang cakap ni. Jangan percaya bulat-bulat je kan. Kaji dulu. Okay, tapi bila nak kaji, tak boleh dari luar tingkap. Kena masuk dalam, ikut pintu.
Baru kita nampak, kita puas hati. Okay? Jangan pakai ikut-ikut. Kita nampak ada artis yang, wow, ini artis follower gila-gila babeng ni. Follow lah. Ini pakai ambassador itu, ini kan. Macam best je kan. Follow lah. Tak boleh, tak boleh. Dia tak jadi macam itu. Okay? Dan kalau kita ikut-ikutan macam ni, nanti jadilah kita lompat si katak lompat. Macam tadi petang ada yang cakap dengan Win, Kak Win, saya penat dah berniaga. Saya dah buat macam-macam dah. Tapi terkandas separuh jalan. Saya ditinggalkan. Kan itu sebab bahana ikut-ikutan. Jadi kita kena kaji dulu, pastikan dulu segala perkara yang Kak Mirza sebutkan tadi ada dalam bisnes yang kita nak join tu, barulah insya-Allah kita selamat. Okay? Alright? Okay, alright. So harap-harapnya dah ada ke soalan yang tertinggal tak ada eh? Okay, alhamdulillah. Okay, alright. So harap-harap apa yang kita kongsikan malam ni, okay, dah bantu buka minda anda dan dah bantu tambah ilmu kita untuk kita kaji balik mana bisnes yang boleh menguntungkan kita dan mana bisnes yang mendatangkan penat pada kita. Okay, so kita bukan semakin muda, masa tidak menunggu kita, kan? Jadi pilihlah, buatlah pilihan yang tepat supaya kita berbahagia dunia akhirat. Okay, sebenarnya kan bisnes rangkaian ni memang boleh buat kita kaya raya dengan cepat. Tapi kalau salah buat pilihan, menderita 7 keturunan. Okay, na'uzubillah. Okay, so insyaAllah, alhamdulillah, kita dah selesai majlis majlis ilmu kita ni. Harap-harap majlis yang dihadiri oleh 70,000 malaikat ini, okay, mendoakan semua impian kita menjadi kenyataan, mengaminkan segala apa yang kita doakan dan yang kita harapkan. Okay, alright. So dengan itu, kita tutup majlis ilmu kita ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lasfina insana lafi khus ila allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.